टंकी दोबारा बड़े है बैलून
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di tahun 2021. Ya, satu tahun tidak ketemu ya. Iya Bu, satu tahun. Satu tahun tidak ketemu. Ini udah lengkap semua ya sepertinya ya. 20 ya. Kita semua 19 ya. 19 Bu. Iya Bu. Ada yang tidak hadir ya? Karena kalau dikurangin dengan saya sama hostnya jadi 17 ya? 15 orang yang hadir ya? 15 Bu. Ya. Baru 15 Bu. 4 orang lagi belum Bu. Hari tadi ada kuliah juga ya? Baru habis kuliah juga? Ada Bu. Ada Bu. Kuliah Bu. Oh, habis kuliah ya? Iya Bu. Saya ambil foto untuk absen dulu ya. Boleh senyum dulu Bu? Ah, boleh, boleh. Senyum Pak, silakan. Senyum. Silakan senyum hebat, dulu. Ketua. Ya, senyum indah, cheers. Ya. Alah tuh Pak Sawir, lah sudah ngameknya tuh. Sudah selesai, fotonya udah dikirim. Kasih Bu. Ya. Hari ini masih tentang mutu ya, kalau saya tentang mutu, mungkin minggu kemarin sudah ya sama Bu Lendrawati ya, tentang informasi ya, sistem informasi ya. Hari ini kita kembali tentang mutu, yaitu tentang program menjaga mutu. Program menjaga mutu, nah mungkin saya share screen dulu ya. Nah, program menjaga mutu, banyak istilah yang kita kenal dengan program menjaga mutu. Ada yang bilang total management improvement, total quality management, nah, banyak istilah untuk nama lain dari program menjaga mutu. Mungkin istilah-istilah itu seperti ini, mungkin ada program pengawasan mutu atau quality control gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan biasa disebut dengan quality control kan. Nah, jadi di kita sebenarnya namanya itu program menjaga mutu gitu. Kemudian ada juga yang menamakan dengan quality improvement, ya, peningkatan mutu, total quality management, manajemen mutu. Ada juga yang menyatakan mutu berkesinambungan. Itu istilah-istilah lain yang digunakan dalam program menjaga mutu ya. Banyak istilah yang digunakan. Nah, kenapa kita balik dulu? Kenapa kita perlu program menjaga mutu ya? Mungkin kita lihat tujuannya. Pertama untuk menilai mutu pelayanan kita, tujuan program menjaga mutu itu. Tujuannya itu menilai. Nah, kita kan selama ini mengatakan pelayanan kita sudah bermutu. Kita sering mengatakan, oh kita sudah bermutu, tapi kita tidak pernah menilai apakah betul-betul bermutu atau tidak. Nah, mungkin saya nanya juga Bapak-Ibu, pernahkah dinilai pelayanan di tempat kantor Bapak-Ibu? Pernah nggak nilai bermutu atau tidak bermutunya pelayanan yang diberikan di kantor Bapak Ibu semua? Ada Bu. Oh ada. Pernah oh, Bu. Iya. Ada Bu. Oh, itu menilainya pakai apa Pak? Kita ada indikatornya Bu. Salah satunya kalau kita kemarin beda-beda mungkin ya Bu. Kalau puskesmas ya. Tentu ada melalui akreditasi puskesmas. Di antara tahapannya itu kan ada manajemen mutu dan lain sebagainya. Kalau kita di kantor,
itu ada konsultannya, Bu, yang independen yang menilai kita. Oh, yang ada, indikatornya, ada kuesionernya, dan itu independen dan tahapan-tahapannya banyak, Bu. Oh iya. Itu kalau yang di kantor layanan kita. Oh iya. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu, Pak. Kadang-kadang kita tidak pernah menilai mutu pelayanan kita. Jadi memang sama seperti kami ya, seperti saya ya, saya di perguruan ya. Jadi nanti akhirnya datang sekali 6 bulan tim mutu internal namanya, tim mutu internal menilai. Tapi sejujurnya ya, kita melakukan itu jadi pas ditanya baru nyari gitu loh, bukan spontanitas tentang mutu itu. Maksudnya nyari apa yang dimaksud dengan ini, baru sibuk nyari. Apa sih yang dimaksud dengan minta ini untuk penilaian mutu? Baru kita, jadi yang secara periodik sendiri yang kami di dalam sendiri melakukan tidak ada. Jadi berjalan seperti ya bisnis biasa aja, ya seperti biasa gitu, enggak, tapi tidak dilakukan evaluasi. Nah, walaupun sebenarnya ya setiap memberikan kuliah gitu, kita memberikan kuesioner ya sama mahasiswa, kemudian mahasiswa menjawab ya, mengisi kalau kita menilai mutu ya. Tapi kelemahannya adalah kita sudah menyebarkan kuesioner itu, tapi kita tidak pernah menganalisanya. Ini kita lihat, oh iya ini tepat waktu, oh tidak tepat waktu, oh ini sekian yang paham, sekian yang tidak paham, tapi tidak kita lanjutkan dengan analisa. Nah, kan problemanya tuh sama aja ya. Kalau kita tanya kepada tim mutu, kenapa nggak dianalisa? Ya kerjaan kami banyak. Ya sama aja seperti Bapak Ibu kemarin cerita, kalau di puskesmas tuh orangnya sedikit, jadi yang kerja itu aja. Sama saja di tempat yang orangnya banyak juga sama, Pak. Di tempat orang yang banyak, yang mau kerjanya sedikit gitu. Jadi tetap juga yang kerjanya itu juga gitu. Jadi tetap sama. Jadi tetap sama ya. Jadi tujuan program menyamai mutu pertama untuk menilai mutu kita sendiri, kemudian untuk menilai ada nggak meningkat mutunya. Nah, jadi seperti tadi memang ada indikator-indikator yang kita tentukan ya. Ya, sebelum kita memulainya tuh tentu kita tentukan indikatornya dulu. Indikator, kemudian kan ada perencanaan ya, mau meningkatnya sampai seberapa. Nah, jadi nanti pas evaluasinya kita bisa lihat. Jadi peningkatannya seberapa? Apakah memang terjadi peningkatan atau tidak terjadi peningkatan? Alhamdulillah sekarang puskesmas semua ada akreditasinya ya. Semuanya tidak puskesmas saja, rumah sakit akreditasi, perguruan tinggi juga akreditasi. Tapi kita baru sibuk ketika akreditasi. Kalau kami akreditasi sekali 5 tahun, kalau di puskesmas sekali berapa? Bapak Ibu. Sekali 3 tahun. Oh, 3 tahun lebih cepat ya. Oh, lebih cepat. Lebih cepat. Kalau kita di Dinas Kesehatan 1x2 tahun, Bu, itu ISO, Bu. Oh iya, lebih bagus lagi, lebih cepat lagi, 2 tahun. Nah, nanti ada grade-gradenya kan? Iya ya. Bu, ada grade-nya. Kemudian, ada grade-nya, kan? Kemudian di kalau kita di ISO itu Bu, kita kan yang apanya punya konsultan tersendiri. Oh iya, konsultannya ya, jadi dari jadi di dalam pelaksanaan penilaian dan lain sebagainya. Kita memang dituntun pertama, kemudian nanti kita ada evaluasi secara berkala dengan konsultan, dan itu dibayar mereka, Bu. Dan mereka independen. Oh, berarti hasil penilaiannya memang murni ya? Ya, maksudnya karena mereka independen ya? Ya, independen. Memang sih, di awal kita terseok-seok, betul, kata Ibu tadi, nyiapin ini, itu segala macam. Tapi alhamdulillah mungkin untuk dilakukan evaluasi berkala, dan itu memang butuh komitmen dari pimpinan juga dan seluruh staf gitu. Mungkin itu kalau kita yang di kantor itu, Bu. Ya. Bapak di dinas ya, Pak ya? Ya, saya di Dinas Kesehatan, Bu. Di dinas ya. Yang Bapak Ibu di puskesmas bagaimana? Boleh kasih info Bapak Ibu di puskesmas? Ya, kalau kita di puskesmas kok juga sebenarnya kita juga sudah setiap tahun kita harus membuat sebuah manual mutu. Jadi kita sudah harus punya ya, kita punya manual mutu, di sana ada semua indikator-indikator
ya, indikator yang berkaitan dengan mutu, apa sih yang akan dinilai, kemudian ada proses yang kita lakukan. Proses itu seperti ada audit, ya, audit internal yang kita lakukan, dan semuanya itu audit-audit, dan ada evaluasi, evaluasi di dalam sistem, ya, seluruh sistem, tentang juga termasuk dalam penggunaan, menggunakan SOP dan segala macam, semuanya sebenarnya kita nilai sebenarnya, kan? Ya, nah, ya. Semuanya itu dalam rangka kita menjaga mutu pelayanan. Kemudian dari hasil evaluasi-evaluasi yang kita lakukan, baru kemudian kita tindak lanjutkan apa sih, di mana sih kekurangan kita, di mana sih yang harus kita perbaiki dan segala macamnya. Itu proses sebenarnya yang dilakukan di puskesmas itu. Ya, ya. Berarti dan kalau akreditasi itu sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah sistem penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen ke puskesmas gitu. Jadi sebelum dinilai oleh lembaga independen, tentu kita harus terlebih dahulu harus menilai diri kita sendiri dulu dan melalui internal dulu, ya. Kita sebutkan tadi. Jadi internal dulu ya, sebelum ada pihak luar yang menilai kita, ya, internal dulu. Ya, memang apa? Era milenial sekarang kan seperti itu. Kita pasien cerdas kan, dia bisa aja meninggalkan tempat pelayanan kita, mencari tempat yang lain apabila tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ya. Tapi sebenarnya kita kan memberi pelayanan tidak seperti yang sesuai dengan kebutuhan. Kita memberikan pelayanan kan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, ya. Sesuai kebutuhan sebenarnya, sesuai kebutuhan dari si pasien kita. Ya, kita sebaiknya apa, kuliah kita hanya tentang diskusi sebenarnya, ya, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti sudah melakukan apa perbaikan mutu dibanding saya, ya. Bapak Ibu sudah melakukannya. Karena Bapak Ibu terlibat langsung di apa? Yang terlibat langsung dengan pasien atau pelayanan, ya. Ketemu langsung dengan masyarakat gitu loh. Saya dulu pernah dinas di puskesmas sih, Bapak Ibu. Saya dulu di Pariaman, ya. 2000 oh, PTT di Pariaman, pegawai negeri pertama kali di Pariaman, kemudian saya baru pindah ke universitas. Saya dulu PTT di Pariaman, PNS-nya juga di Pariaman, Kota Pariaman. Jadi terakhir di puskesmas 2006. Sudah jauh berubah puskesmas. Terakhir di puskesmas saya 2006, 2008, 2007 saya sudah pindah. Nah, ini tentang sasaran program mutu yang seperti sudah tadi, ada tiga hal tetap, ya. Kalau dari segi input, tetap ada manusianya, keuangan, sarana-prasarana, kemudian diproses, ditindakan medis, dan tindakan non-medis. Kemudian dari lingkungan, ada kebijakan, manajemen, dan organisasi, kemudian dari keluarannya aspek medis dan non-medis. Nah, sebelum kita menetapkan mutu, mutu itu kan nggak bisa kita tetapkan di akhir saja, ya. Maksudnya, maunya keluarannya nanti akreditasi kita, kan nggak mungkin di akhir aja. Tapi berarti kan dari input harus kita pikirkan juga, kan. Mutunya dari input. Inputnya misalnya apa? Tenaganya kan kita pikirkan juga. Mungkin kalau di akreditasi ada standar-standar ya untuk tenaga, ya, Bapak-Ibu, ya. Ada pasti standarnya, kan. Nah, semuanya itu harus dimulai dari awalnya dulu, dari input dulu. Kalau kita mau di hasil, di outcome atau di keluaran kita hasilnya bagus bermutu, tentu dari awal kan kita juga harus menetapkan standar untuk pemilihan di input, kan. Ya, di inputnya juga harus lebih bagus, kemudian supaya outputnya tetap lebih bagus. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih di input, tapi nggak mungkin kan kalau dengan input kita nggak bagus hasilnya output kita juga tidak bagus, kan. Nggak mungkin. Kita akan berusaha dengan input yang ada, kita akan berusaha untuk meningkatkannya supaya output kita tetap bagus, ya. Itu ada istilahnya tuh, ya, garbage in, tapi maksudnya ya masuk jelek, yang keluarnya tetap bagus, ya. Garbage in, good out, gitu, kan. Jadi ada istilah untuk itu, kan. Nah, seperti pada manusianya termasuk di sana, yang kita harus tetapkan standar-standarnya atau ya seperti apa yang kita mau untuk mendapatkan input dari tenaga, misalnya dari
pendidikannya, jumlah tenaganya, kemudian apa pengalaman misalnya. Jadi memang ada standar-standar yang kita tentukan di dalam input, misalnya dalam penganggaran, anggaran juga. Kalau kita mau hasilnya akreditasi kita, misalnya mau akreditasinya A, harus ada ini segala macam yang kita butuhkan tuh harus ada. Itu kita butuh dana untuk menyediakan yang apa yang kita harapkan di input tuh kita butuh dana kan. Kemudian material misalnya ada persyaratan ya, misalnya kalau di Puskesmas ada persyaratan kan, misalnya ruang tunggu harus ukuran seberapa. Kemudian di luar pelayanan ya, kan ada unsur-unsur lain seperti ruang tunggu, parkir juga dinilai kan Bapak Ibu ya. Dinilai kan dalam akreditasi. Nah, parkir, kemudian tempat apa? Itu masuk WC ya, WC. Kalau misalnya ada kalau sekarang ditambah lagi standar dengan standarnya COVID kan harus ada tempat cuci tangan di luar ya, yang tidak yang dengan standarnya lah, ada standarnya. Kemudian pada saat proses, nah saat proses itu selain tindakan medis, itu ada juga tindakan non medis seperti antrian. Nah itu tuh maksud tindakan non medis kan. Nah, kalau medis misalnya terus kalau tindakan medis jelas lah pelayanan yang kita berikan ya. Tindakan non medis ini kan tindakan di luar medis lah. Tindakan non medis ini juga akan dinilai pada saat proses. Misalnya waktu tunggu, waktu pelayanan, nomor antrian, keramahan, nah itu juga ditunggu, dinilai pada saat proses. Kemudian, sasaran program mutu yang selanjutnya adalah kebijakan. Suatu organisasi tidak akan dapat berjalan kalau tidak ada aturan ya. Aturan kebijakan kan bisa berupa peraturan ya, tentang mutu ya. Kalau tidak ada peraturan tentang itu, kita tidak akan mau melakukannya. Karena kita mau segala yang kita lakukan kan dilindungi ya. Kalau dilindungi kan harus ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, kan kita tidak mau kalau tidak dilindungi apa yang kita lakukan. Nah, salah satu sasaran program mutu itu adalah adanya aturan. Aturan, misalnya tentang SOP kan dibuat aturannya. Misalnya standar pelayanan aja ya. Nah, SOP itu ditetapkan kan. Tidak bisa SOP kita buat-buatnya sendiri kan, enggak. Pasti ditetapkan secara aturan ditetapkan. Kan? Kemudian ada manajemen kalau untuk seperti tadi yang disampaikan, Pak Fauzan tadi butuh kalau mau melakukan sesuatu yang bermutu itu butuh komitmen. Nah, komitmen itu salah satunya dari manajemen. Dari unsur manajemen ada komitmen dengan kita bersama untuk melakukannya. Kemudian ada juga organisasi juga kebersamaan kita juga dibutuhkan ya kalau kita komitmen ke organisasi untuk menyalakan mutu. Kemudian kalau dari keluarannya ada aspek medis dan aspek non-medis. Keluarannya misalnya ada pasien yang sehat, pasien yang misalnya apa kambuh, pasien yang kalau yang non medisnya misalnya kepuasan, nah itu salah satu keluaran dari program mutu di keluarannya. Mungkin bisa kita diskusikan apa yang apa yang berlangsung di kantor Bapak Ibu semua tentang sasaran program ini. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau menyampaikan pendapat? Kalau tidak, kita lanjut saja ya. Nah, ini sasaran program mutu. Ya. Ini definisi pelayanan kesehatan ya, definisi pelayanan kesehatan upaya ini bisa dibacalah definisi ya. Nah, ini tentang mutu. Apa Ibu? Mutu itu ini definisi juga. Mutu itu supaya upayanya berkesinambungan ya. Jadi tidak hanya satu kali jalan. Jadi continue, mutu itu sesuatu yang dilakukan secara continue ya. Karena standar itu kan berubah ya setiap saat ya. Standar itu berubah dengan perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan pasti standar berubah.
Izin Pak Gaji. Standar itu tidak pernah tetap, pasti berubah deh. Semakin baik standarnya. Seharusnya standar semakin lama semakin baik. Ya. Jadi mutu pelayanan itu upaya berkesinambungan secara sistematis, objektif dan terpadu dalam pertama tuh menetapkan masalah. Menetapkan banyak. Kan kita kalau mau perbaiki mutu kan kita mau tahu dulu apa yang mau kita perbaiki. Nah, sesuatu yang kita perbaiki kan berarti sesuatu ada masalah baru kita mau perbaiki kan. Masalah itu kan adanya kesenjangan, misalnya udah bagus nih, tapi kita pengen lagi, misalnya nilainya udah 8, itu udah bagus. Kita maunya nilai 10, berarti kan ada kesenjangan. Jadi kita menganggap, oh dia nilainya sebenarnya bisa 10. Ya. Jadi kita menetapkan itu dulu. Menetapkan masalahnya apa nih? Misalnya kenapa nih K4 kita 90, kenapa nggak 100 gitu. Jadi pertama kita menetapkan masalahnya dulu. Oh ini nih K4 yang tidak mencapai 100%. Nah itu menjadi masalah, misalnya pencapaiannya baru 90. Walaupun kalau sekarang berapa ya Bapak Ibu ya? K4 kita, indikatornya. Nasional berapa, Bapak Ibu? K4 tuh sekarang dengan masuknya, ada masuk SPM, Ibu, itu 100% ya. Harusnya, Bu. 100% ya? Oh, iya. Karena dia bagian dari SPM, Ibu hamil, kan? Iya. Oh, berarti 100%. Nah, misalnya seperti ini, itu. Misalnya kita baru capai 90%, misalnya, kan? Nah, kita mau 100%. Nah, jadi kita nantapkan, nih, masalahnya di mana, nih? Nah, mungkin semua orang sudah melakukan K4 ya, ibu-ibu itu sudah melakukan K4, tapi dokumentasi kita nggak ada. Nah, mungkin permasalahannya dokumentasi yang tidak terorganisasi dengan baik di tempat kerja kita. Nah, kita menetapkan masalah itu. Kemudian, kita mencari penyebabnya. Apa yang jadi penyebab nih? Kenapa? Apakah sistem pelaporan yang secara online tidak terjadi? Atau sistem pelaporannya masih sistem atau teman-teman yang memakai sistem itu tidak mengisi dengan benar, gitulah. Kan banyak. Jadi dicari penyebabnya. Kemudian ditetapkan standar-standarnya. Apa standarnya kalau sudah melakukan dengan benar tuh standarnya apa? Misalnya terkirim ada screenshot foto terkirim, misalnya begitu ya. Nah, kita tetapkan sendiri standarnya. Kemudian menetapkan cara setelah kita tahu penyebabnya, menetapkan cara penyelesaiannya seperti apa. Mau seperti apa nih menyelesaikannya. Nah, cara penyelesaian itu tuh sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi, kita lihat kemampuan kita. Kita punya kemampuan seberapa nih untuk menyelesaikan itu. Jadi, jangan membuat rencana, hindari membuat rencana, yang nanti kita nggak bisa melaksanakannya. Jadi, ternyata pas kita laksana, oh harus ada ini, oh itu kita nggak punya. Harus ada ini, oh ini nggak punya. Nah, jadi, harus kita buat perencanaan itu sesuai dengan rencana penyelesaian itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian selanjutnya menilai hasil. Nah, menilai hasil, kemudian setelah nilai hasil dievaluasi, ternyata ada masalah lagi, lakukan kembali, ulang lagi, jadi dia berkesinambungan, selalu berkesinambungan. Walaupun nanti hasilnya sudah 100%, kita melihat lagi, sudah 100% nih, secara angka sudah 100%. Tapi ternyata, kenapa nih, masih banyak yang, misalnya, komplikasi dalam persalinan. Nah, kita mesti tetapkan lagi, oh masalahnya sekarang dia udah 100% nih K4 nih. Sekarang berapa T sih, Bu? 10T, 7T, atau berapa T sekarang? 12T sekarang, Bu. Nah, 12T. Nah, 13 lah. 13T lagi sekarang, kan? Bu, izin, Bu. Lagi ingat, nggak ya. Apa-apa ya, Bu, ya? Oh, boleh. Ini, Bu. Terkait masalah penetapan standar tadi, Bu. Ya. Sesuaikan dengan kemampuan, kan begitu ya, Bu, buat indikator. Ya. Kemudian, mungkin ada satu pertanyaan ini, Bu. Apakah penilaian dari mutu ini atau kualitas ini kepada proses atau kepada hasil nanti? Kenapa kami sampaikan seperti itu? Contoh simpel ini, Bu, kita di puskesmas misal. Kita kan dulunya bikin puskesmas, pertama ada tanah segini, udah bisa dibikin puskesmas, bikin. Kan begitu, Bu. Tanpa atau belum memperhatikan kebutuhan satu ruang poli ibu itu berapa, satu poli gigi itu berapa, kan ada luas-luasnya dari sisi PMK-nya. Ya. Sementara, dengan kondisi seperti itu, kita akreditasi dan lain sebagainya, menilai mutu dan lain sebagainya, tentu terkendala, Bu. Terkendala dalam artian, tentu nggak semudah membalik telapak tangan. Dan pada akhirnya nanti, datang tim penilai, katakanlah seperti itu, supaya dan lain sebagainya, dan itu dijadikan suatu hal yang harus, hal kekurangan yang
yang tidak bisa atau katakanlah membuat suatu kelemahan bagi kita dalam sisi penilaiannya hasil nanti begitu. Kalau kami melihatnya, kalau berdasarkan pemaparan Ibu sebentar tadi, bahwa yang kita lihat di mutu ini adalah proses. Kenapa kita sampaikan proses? Apakah kita ada mengarah atau ada membahas kekurangan yang tadi yang seharusnya segini tapi yang ada cuma segini, apakah kita ada menujunya walaupun tidak akan berhasil pada satu kali action gitu. Nah, jadi itu ya. Itu satu pertanyaan mungkin Bu, apakah mutu ya. Ini dinilai dari sisi prosesnya kah jalan atau tidak atau memang harus jadi barang tuh gitu. Mungkin itu Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang berat nih. Iya, pertanyaan yang berat. Saya tahu puskesmas itu dibangun biasanya tanahnya sedekah atau wabah, wakaf ya, wakaf. Wakaf jadi wabah, Bu. Udah salah. apa ya, namanya? Hibah, Bu. Hibah, Bu. Oh, hibah. Nah, itu. Saya itu hibah. Awalnya wakaf, Bu, atau hibah, akhirnya jadi wabah, Bu. Kenapa? Karena sering dipersengketakan. Iya, iya, iya. Ya. Ya, setelah akhirnya, setelah generasi keberapa gitu ya, generasi keberapa nanti memasalahkan gitu loh. Saya juga mengalami waktu saya di puskesmas, generasi kesekiannya mempermasalahkan tanah itu. Gitu. Nah, seperti kita tahu, biasanya yang disedekahkan atau yang diserahkan kepada pemerintah, biasanya lokasi-lokasinya yang tidak pada waktu itu tidak strategis pada waktu itu. Pada waktu diserahkan itu tidak strategis. Tapi setelah dia menjadi puskesmas, dia menjadi strategis. Mungkin Bapak-Ibu setuju dengan itu. Awalnya kan diserahkan misalnya di atas bukit, gitu kan. Yang tentunya orang pun nggak akan ada yang singgah ke situ. Gitu. Tapi setelah dia menjadi sebuah sarana pelayanan, dia menjadi strategis. Karena akhirnya pemerintah membangun jalan ke sana, menyediakan segala unsur transportasi. Nah, permasalahannya nanti menjadi masalah pada waktu tadi pertanyaan bagaimana dengan penilaian mutu. Mutu itu apakah di akhir aja apakah di input, di proses, di output atau hanya di akhir saja? Penilaian mutu itu harusnya dari semua. Dari semua, dari input, dari proses, dari output. Tidak bisa kita mengharapkan hanya mutu di output kalau kita input kita tidak bagus. Tentu kita harus lihat di input. Permasalahan kita hadapi itu input kita seperti ini nih. Itu tadi seperti tadi teman-teman di puskesmas pasti mengalami ya, lokasi puskesmas yang tanahnya kecil. Nah seperti pengalaman kemarin saya kami mahasiswa PKL ke Bukit Tinggi, puskesmasnya kecil semua, nyelip aja di antara kecil-kecil semua lah pokoknya puskesmasnya, kayak misalnya nyelip di antara kalau yang Aur Kuning itu puskesmas apa namanya itu ya, dekat kantor dinasnya, kecil juga puskesmasnya itu ya, kecil aja di situ puskesmas itu. Nah sama seperti Bapak bilang, kalau dari ukurannya tidak masuk ke dalam standar yang diminta. Harus ukuran sekian dan segala-segala macam itu enggak masuk dia. Tapi kita harus tidak mungkin mencari tanah yang akan memenuhi syarat itu. Nah, tahu sendiri Kota Bukit Tinggi itu kotanya kecil dan harga tanahnya mahal setahu saya. Sangat mahal ya Bukit Tinggi itu tanah. Nah, jadi dia tidak mungkin, tapi dia di inputnya, walaupun kekurangan dari segi ukuran, tapi dia memperbaiki dari input-input yang lain. Dan setahu saya puskesmasnya terakreditasi, apa ya, bagus ya, A ya, kalau nggak salah ya, akreditasinya. Terakhirnya kita ngomong akreditasinya utama, Bu. Ya. Utama, Bu. Ya, utama. Bukit Tinggi utama, Bu. Ya. Nah, tapi dengan mungkin dari segi kekurangannya, dari segi ukuran, tapi dia memperbaiki dari input kan banyak hal, tidak hanya dari bangunan, mungkin dari ada dari tenaga, ada dari sarana-prasarana, dan unsur-unsur di input lah, semua unsur-unsur di input. Jadi kalau kita berharap ideal semua itu enggak, memang dibangun baru ya kalau ideal semua ya. Mungkin puskesmas-puskesmas yang baru dibangun mungkin bisa seperti itu. Ya, dibuat puskesmas yang baru, dicari ukurannya sesuai gitu. Mungkin bisa. Tapi kalau puskesmas-puskesmas yang misalnya udah dari tahun kapan gitu, sudah ada di situ, dan kalau mau diperluas juga enggak mungkin gitu kan. Nah, itu mungkin peningkatannya dengan bertingkat ya. Peningkatan ke atas lagi, enggak mungkin peningkatannya ke samping. Tumbuh ke samping, enggak tumbuh ke atas dia jadinya. Misalnya kalau saya lihat puskesmas-puskesmas sekarang kan bertingkat ya, rata-rata ya.
Rata-rata hampir semuanya bertingkat. Padang Panjang bertingkat, gede-gede dan bertingkat juga. Pariaman, terakhir setelah saya meninggalkan Pariaman, puskesmasnya bertingkat semua. Sebelumnya nggak kecil-kecil juga sama. Jadi ya, mungkin perbaikannya mungkin kalau di input, kalau banyak banyak faktor lain di input yang bisa menaikkan penilaian. Harusnya asesor yang menilai juga memperhatikan itu, Bapak Ibu. Harusnya dia menilai juga, melihat kondisi yang ada ya, kondisi kota yang ada kan dia bisa melihat. Kita berharapnya asesor itu lebih cerdas daripada kita ya. Melihatnya kan dia secara nasional, kan dia melihatnya kan nasional ya, tidak melihat satu tempat kita aja kan. Betul, Bu. Dia mau ke Papua kemana, bisa saja dia, Bu. Ya. Kayak nasional dia. Dia nasional ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman, mungkin bagaimana ya, cuman dengan... begini, Bu. Ya. Kita ada pengalaman 2 tahun yang lewat, kalau tidak salah. Ada puskesmas kita di Agam yang akreditasi, itu pengakuan, dia kan bertiga itu, Bu, asesornya. Ya, dia bertiga. Dan beberapa yang ada di antara asesor itu yang menyampaikan, kita kan ada setelah mereka apa, kan ada konferen gitu ya, Bu ya. Setelah mereka selesai, kan ada konferen. Jadi ada beberapa, ada salah satu di antaranya yang menyampaikan begini, loh, ini kalau dari segi programnya bagus, manajemennya bagus, cuman sayangnya begini, ini apa kita tidak memungkinkan, katakanlah seperti itu fisiknya, begitu. Kemudian kalau dia nyampaikan juga ini kalau apa ini bisa-bisa ini minimal media kan begitu katanya. Kalau media kan di atas dasar stratanya begitu. Kita pun udah enak-enak juga kan gitu, Bu. Cuman ada sesuatu fisiknya katanya. Jadi pada akhirnya nanti di saat hasilnya keluar, kita dapatnya dasar. Dengan kita dapatnya dasar, dari penyampaian yang tadi kita konekkan dengan info-infonya dan waktu konferensi dan lain sebagainya, berarti permasalahan kita tentu dari sisi fisik, kan begitu. Dan di masalah fisik pun, itu di dalam pembahasannya atau prosesnya tadi, mulai dari input dan proses, itu kita sudah, kawan-kawan puskesmas sudah nyampaikan di Musrenbang, mohon relokasi puskesmas yang baru, dicarikan tanah ini, lain sebagainya. Kan prosesnya nggak sebentar. Dan itu dilalui, Bu. Dilalui. Dan ada dokumennya, dan ada bukti fisiknya juga. Bukti apa, bukti telusurnya dan lain sebagainya. Tapi sayangnya yang keluar itu dasar. Katanya itu hal yang mendasar karena ada KMK-nya. Jadi kami berpikir begini, loh, walaupun bagus pelayanan puskesmasnya, walaupun oke dari sisi proses dan manajemennya, kalau kondisi fisiknya tidak memungkinkan, toh kita dapat dasar aja. Dasar juga, kan begitu. Jadi pada akhirnya kita lihatnya, loh, ini berarti kalau mutu atau penilaiannya ini ke outputnya saja, ke hasilnya saja yang lebih besar. Kalau kita presentasikan, kalau kita menangkap yang Ibu sampaikan tadi, bahwa semua rentetan kegiatannya itu dinilai, kan begitu ya, Bu? Iya. Kalau menurut kita, dan dia tidak semudah membalik telapak tangan yang jadi permasalahan tadi, sementara prosesnya dijalani oleh kawan-kawan puskesmas, kalau menurut kami, nggak berhak kita dapat dasar, kita berhaknya dapat utama, kan begitu, Bu. Tapi kenyataannya, kita dapatnya dasar. Tapi apa boleh buat? Toh kita pada posisi yang dinilai. Mungkin itu, Bu, pengalaman pribadi kami. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Jadi saya dapat info juga. Kalau kita ada ya sebelum penetapan penilaian itu, ya seperti tadi konferen itu, kan dia menyampaikan kekurangan-kekurangan kita dikasih tenggang waktu nggak, Pak, untuk memperbaiki, Pak? Ya, kalau untuk memperbaiki dari sisi dokumen, betul, Bu. Tapi gimana cara mau perbaikin? Oh, kalau sisi fisik ya? Iya, fisik. Kemudian ada waktu itu salah satu kampusnya di sini nih, Bu, ada masalah permasalahan gedungnya pisah antara layanan rawat inap dengan poli dan manajemennya. Itu juga jadi masalah di ada beberapa puskesmas juga gitu. Dan itu dijadikan hal mendasar bagi mereka. Jadi kami pikirnya loh kok selevel asesor nasional pikirnya kayak gini kan gitu. Cuman lihat hasil, lihat di ujung begitu, bukan lihat dari input prosesnya. Mungkin itu, Bu. Ya, seharusnya tidak melihat di ujung. Nambahin, Bu. Ya, silakan. Mungkin kita tambahkan, mungkin yang disampaikan Pak Fauzan ini termasuk kita juga, Pak, sebenarnya. Oh iya, iya, Bu. Ini disampaikan. Jadi sebenarnya kita sudah berdiskusi dengan asesornya waktu itu, ya. Kenapa bisa penilaian kita bisa seperti itu? Karena ini tujuan daripada akreditasi itu sendiri tidak tercapai, katanya.
Karena tujuan akreditasi itu adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, kita yang kenanya kalau peningkatan mutu oke, kemudian keselamatan pasiennya kita kena. Kenapa? Keselamatan karena, pasien maksudnya Bang? Apa maksudnya, ya, Bu? Karena begini, karena gedungnya tadi, Bu. Karena gedung rawat jalan dan rawat inap itu terpisah. Yang memisahkan itu adalah jalan raya yang notabene-nya ramai. Jadi ketika pasien itu dan petugas itu harus bolak-balik dengan jarak yang lebih kurang 200 meter itu, maka tingkat kecelakaan, ya, kemungkinan terjadinya kecelakaan untuk petugas dan untuk si pasien itu tinggi. Nah, karena kita juga daerahnya daerah pasar. Sehingga dalam di mana itu, Bu? Daerah mana, Bu? Paso, Bu. Pasar Paso itu. Nah, oh iya, iya, iya. Itu masalahnya, jadi dikatakan oleh surveyor itu bahwa ini fatal nih, Bu, katanya kan. Ini fatal, karena ini yang tujuan kita akreditasi itu adalah untuk keselamatan pasien dan petugas. Ternyata yang paling bermasalah itu adalah keselamatan pasien sama petugasnya yang bermasalah, katanya kan. Nah, itu. Jadi itu masalah gedungnya itu. Jadi kita sekarang sudah gedung baru, Bu. Jadi kita nggak pakai gedung itu lagi. Nggak nyebrang jalan lagi, Bu? Enggak nyebrang jalan lagi. Sudah akreditasi, tahun berikutnya kita bangun. Dan akreditasi lagi, alhamdulillah naik 2 kelas. Oh, nah, jadi kita naik 2 kelas ya. Ya. Ya, mungkin mungkin tadi dia melihat karena depan jalan raya untuk memisahkan ya. Mungkin kayak Ahmad Mutar aja kali, Bu. Harusnya bikin jembatan di atas itu, Ahmad Mutar. Nah, iya. Waktu itu iya, Ahmad Mutar yang penghubung antar Jindo Mato dan apa tuh? Dan rumah sakit Jindo Mato. Iya, dia kasih jembatan di atas ya. Ya, tapi pasiennya setengah pakai mobil ya diantar ke sana. Tetap juga ya, bukan lewat atas itu ya. Pasiennya enggak lewat atas itu ya. Petugasnya dia yang lewat atas. Ada juga yang lewat atas kalau seandainya diantar oleh petugas, kalau di RSAM itu kalau diantar petugas pakai kursi roda, pasiennya lewat atas, Bu. Oh, lewat atas ya. Iya. Oh iya. Oh, ya mungkin ya kasus ya, contoh kasus ya, Bu ya. Oh, izin lagi, Bu. Iya, iya. Sedikit aja, Bu. Ya, jadi kalau yang baso mungkin sudah tuntas itu, Bu. Cuman ada kami lihat lagi perbandingan dengan puskesmas yang lain yang dari sisi jumlah apanya, katakanlah luasnya dan lain sebagainya dan posisinya pun tidak bagus, itu pun dekat sekali dengan jalan raya. Yang kita pesimis dapatnya utama atau madya, toh kenyataannya dapat utama atau madya gitu. Jadi kembali lagi kita lihat kompetensi dari asesor ini juga harus bagus begitu, Bu. Kenapa? Karena menurut kami mereka itu kan harus melihat secara objektif. Objektif dalam artian bukan kacamata kuda, kan begitu ya, Bu ya? Iya. Ya. Kalau menurut kami. Itu aja, Bu. Makasih, Bu. Iya, iya. Mungkin asesor perlu apa ya? Perlu standar juga untuk asesor ya. Standar asesor dalam menilai gitu loh. Iya. Apa setahu saya asesor itu kan sebenarnya dia apa mantan pejabat ya atau mantan pejabat, Bu, mantan pejabat kan ya. Saya lihat si asesor gitu, oh ini dia dulu kepala dinas nih, saya ingat saya pernah baca beberapa asesor. Nah, sebenarnya mereka kan orang yang paham dengan situasi sebenarnya, karena waktu dia menjabat kan dia memahami ini ada masalah seperti ini di maksudnya ada masalah seperti itu yang dia sudah pernah dia lalui, hal-hal yang seperti itu. Seperti tadi tempat yang kecil kita nggak mungkin memperluas, kan itu juga pernah menjadi masalah bagi sudah pernah dialaminya kan. Dia pernah mempunyai problem seperti itu dan seharusnya kita berharap asesor itu karena dia orangnya nasional ya, dia melihat masalah itu secara lebih luas ya. Mungkin dia lebih bijak dalam menilai. Nah, kita berharap mungkin asesor-asesor tuh apa ya diberi pemahaman gitu tentang situasi yang ada, mungkin diingatkan kembali, mungkin mereka sudah lupa, mereka dulu mengalami tapi udah lupa kali kan permasalahan awal puskesmas ini, bagaimana awalnya dibangun puskesmas ini, kenapa tanahnya jadi kecil, nah, mungkin dulu sudah lupa gitu kenapa, karena melihat puskesmasnya sekarang udah gede-gede gitu, jadi kadang-kadang ada puskesmas yang tidak bisa memang direhab ya, tidak bisa, dia memang mentok, dia cuma luasnya cuma segitu, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Mau cari tanah yang lain nggak mungkin lagi. Nah, alhamdulillah Baso punya tanah yang lain ya buat memperluas. Kan ada yang memang nggak bisa lagi. Memang udah hanya segitu gitu.
Mungkin kita lanjut lagi ya. Nah, ini kan tadi kita tentang usaha bergabungan. Ini indikator mutu, empati, reliability, ini sudah lah, bisa dibaca saja ya. Kemudian, nah ini strategi perbaikan mutu. Nah, seperti tadi Pak Fauzan, Bu Fitri yang tadi nanya, yang bagi pengalaman kita ya. Jadi indikator mutu itu tidak hanya di akhir yang kita tetapkan. Menilai itu tetap dari awal, dari misalnya dari input. Dari input, apa indikator yang kita gunakan pada input? Ya, kan banyak indikator di input, itu kan banyak yang terlibat dalam input. Jadi kita tetapkan indikator di sini. Apa indikatornya? Misalnya dokternya, mungkin indikatornya apa nih? Punya sertifikat kegawat daruratan kah? Nah, ini dibuatkan kalau puskesmas Bu Yan, Bu Fitriati ya, pinggir jalan mungkin perlu sertifikat itu ya, kegawat daruratan. Kalau menempatkan, atau kalau belum, malah harus ikut dilatih untuk itu kan. Malah tenaga yang ada harus sudah punya sertifikat ini, karena dia berada di posisi yang lintas utama ya, jalan raya. Itu jalan raya kabupaten ya, Bu? Malah jalan raya provinsi ya, Bu? Ya? Kalau Basu. Provinsi, Bu. Jalan raya provinsi kan. Jalan raya provinsi kan, apa? Daerah-daerah yang rawan terhadap kecelakaan lalu lintas. Jadi, di standar inputnya malah harus, menurut saya salah satunya harus ditetapkan. Maksudnya dokter, perawat yang akan terlibat di sini yang kegawat daruratan sudah pernah dilatih untuk ini ya, karena mereka akan ditempatkan di daerah yang seperti itu gitu kan. Mungkin ada kita ditetapkan indikatornya di situ. Jadi kalau misalnya ada kasus, dia sudah tahu. Basu ini yang puskesmas yang dulu itu ya, Bu, yang menang HIV itu mah, Bu. Bukan ya, Bu? Bukan, yang dokter. Di sudahnya, oh, bukan, Bu. Oh. Yang ke bawahnya lagi. Oh iya. Ada di pasar itu, Bu. Iya, menang HIV itu Baso, Biaro itu, Bu. Oh, Biaro ya menang ya itu, yang sampai kick Andy dulu enggak salah saya nonton. Iya, Bu. Ya dokter giginya ya yang di ya, yang waktu itu ya. Iya, ya, yang sampai ya, diundang di kick Andy kalau enggak salah. Saya pernah nonton di kick Andy. Iya. Nah, jadi di inputnya sudah ditetapkan dulu. Tetapkan. Nah, kemudian diproses juga kita tetapkan indikator-indikator yang kita pakai. Apa indikator teman-teman? Misalnya pelayanan itu seberapa menit, itu indikator juga. Kemudian SOP-nya seperti apa? Kemudian bagaimana kesiapan alat seperti apa? Misalnya tersedia semua gitu kan. Itu diproses. Di output juga sama. Indikator di output, misalnya angka kesembuhan terus berapa? Atau pasien yang terlayani, jumlah pasien bisa juga ya, mungkin di outputnya kita mau menilai kalau zaman sekarang JKN sih kunjungan tinggi ya, Bu, Bapak Ibu ya, visit rate lebih dari 2 ya sekarang ya, apa tetap 2 karena JKN kan orang rajin berobat ya, tinggi Bu, cukup tinggi ya, lebih dari 2 ya, Bu. Lebih dari 2 kan orang pasti sering berkunjung sekarang kan. Nah, bisa kita tetapkan dari jumlah kunjungan kah atau dari kesembuhan kah atau angka apa yang kita tetapkan. Bisa juga pakai ukuran-ukuran epidemiologi ya, misalnya ukuran epidemi apa banyak ukuran epidemiologi yang kita bisa gunakan sebagai indikator-indikator yang kita gunakan di dalam output atau outcome. Dan kepuasan juga salah satu indikator yang bisa kita gunakan dalam output ataupun outcome. Kemudian strategi perbaikan mutu lagi yang kedua itu program kesehatan kita tuh lah program yang dinamis dan fleksibel. Jadi programnya tuh bisa dimutakhirkan lagi, diperbaiki lagi, kemudian bisa diperbaiki karena pelayanan kesehatan itu selalu berkembang kan, ilmu itu kan selalu berkembang ya. Pada saat sekarang kayak gini nih penanganan pasien. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian penemuan-penemuan baru berubah cara penanganannya. Jadi dia memang dinamis dan fleksibel, dia selalu berubah. Standarnya juga berubah. Misalnya standarnya kalau kemarin, misalnya pakai pemeriksaan tensi aja. Dulu kita pakai raksa ya, sekarang kan nggak lagi ya. Di puskesmas sudah nggak pakai raksa lagi ya, pakai digital ya. Pemeriksaan tensi kan.
Nah, jadi sama juga dengan sterilisasi alat. Saya ingat saya, zaman saya awal-awal masuk puskesmas, itu saya masih pakai rebus air. Kalau sekarang kan udah pakai autoclave ya. Puskesmas juga pas sudah pakai sterilisasi kering. Sudah kan? Nggak pakai rebus-rebus lagi kan? Nah, itu. Kalau dulu-dulu dikasih sih yang buat listrik itu, tapi listriknya nggak kuat. Puskesmas listriknya 500, alatnya datang 4.000 beberapa daya yang nggak bisa dipakai. Jadi tetapnya pakai rebus-rebus. Nah, jadi karena program itu dinamis, jadi berubah. Makanya ciptakanlah sekarang alat sterilisator yang listriknya nggak gede gitu ya. Nah, makanya dia untuk perbaikan mutu itu, pelayanan kesehatan itu bersifat dinamis dan fleksibel, jadi bisa berubah-ubah gitu. Kemudian strategi perbaikannya lagi adalah meningkatkan motivasi pada pelayanan kesehatan. Meningkatkan motivasi itu bermacam-macam caranya, misalnya dengan penyegaran, berikan reward juga meningkatkan motivasi ya. Penjenjangan karir juga meningkatkan motivasi. Mungkin kalau di puskesmas kita fungsional semua kan ya. Dinas kesehatan juga sekarang apakah tetap masih ada eselon-eselon apa jadi fungsional juga? Saya sini kan ada paradigma baru dalam ini ya, dalam apa instansi pemerintah ya. Yang sekarang tenaga fungsional diperbanyak, yang struktural dikurangi kan. Struktural sekarang sampai eselon 3 aja ya. Yang saya paham, yang maksudnya info-info terbaru seperti itu. Nah, bisa penjenjangan karir di fungsional kan ada kepangkatan kan? Kepangkatan misalnya tenaga, maksudnya fungsional bidan ada kepangkatannya juga kan. Nah, jadi ada penjenjangan karir itu salah satu untuk meningkatkan motivasi dalam perbaikan mutu. Kemudian fokus pada aspek mutu. Pada saat ini kan seringnya atau saya melihat ini ya, seringnya fokus kepada kalau JKN ya, jumlah kunjungan, jumlah provider, maksudnya semakin banyak provider semakin baik, semakin tinggi jumlah kunjungan semakin baik, kemudian kendali biaya, kendali mutu. Nah, tapi kita harusnya fokus pada aspek mutu, seperti misalnya memberi, aspek mutu kan macam-macam, seperti pelayanan yang berkomunikasi dengan pasien aja, memberi penjelasan tentang penyakitnya itu sudah salah satu aspek mutu. Itu udah berfokus pada aspek mutu, bisa menjelaskan ya. Kadang-kadang kita kan sering menganggap, wah pasien ini nggak ngerti ini kalau kita jelaskan. Padahal mungkin dia paham loh, kalau sekarang era milenialnya orang semua informasi kan ada ya. Dia baca semua. Nah, dia bisa mengobati sakitnya sendiri. Datang ke kita tuh sudah membawa diagnosanya sendiri gitu. Nah, saya ini gini ya, diagnosanya udah ditetapkan sendiri. Jadi kadang-kadang kita itu juga kesulitan juga berkomunikasi dengan pasien di era sekarang ya. Kalau di era dulu kan memang dokter lebih banyak tahu. Kalau era sekarang ini pasien banyak juga tahunya. Walaupun lebih banyak tahu dokternya ya. Tapi pasien juga banyak tahu. Karena informasi kadang-kadang banyak yang sesat juga yang ditulis orang kan. Kemudian kita juga mengukur kontak antara layanan kesehatan dengan pasien. Kontak itu yang kita ukur. Kontak kita dengan layanan kesehatan. Kontak dengan layanan kesehatan itu termasuk kepada komunikasi, cara pelayanan, cara pemeriksaan, cara pemberian obat, itu pengukuran pada seperti itu. Kemudian, ini untuk menetapkan mutu ya, misalnya di input, seperti tadi standar ya, ini sudah tadi. Ini di outcome bisa pakai indikator-indikator epidemiologi. Nah, program dinamis, karena seperti ini program itu dinamis, bisa dimulai lagi, dianalisa lagi, dilihat lagi, di mana masalah, diperbaiki lagi, setelah diperbaiki, dinilai lagi, ada lagi masalah, diperbaiki lagi, jadi seperti itu. Sudah baik pun perlu kita tingkatkan. Jadi tidak program yang tidak berhasil, dan program yang berhasil pun perlu kita tingkatkan. Karena kita tetap kepada mutu. Karena standarnya akan berubah. Nah, ini untuk meningkatkan motivasi, seperti tadi kita bisa beri reward, penjenjangan karir, pendidikan dan pelatihan, atau magang ya, termasuk kepada untuk meningkatkan motivasi. Nah, seperti kalau saat ini kan seringnya jumlah peserta, jumlah provider, kendali mutu. Nah, kendali mutu ini yang penting, salah satu unsur penting. Jadi jangan hanya fokus kepada jumlah peserta. Seperti kalau kita lihat ya, dalam apa, kalau saya baca laporannya JKN itu ya, pasti jumlah kunjungan yang ada. Jumlah kunjungan, misalnya dokter keluarga bertambah jumlahnya, jumlah
pasien yang berkunjung, kunjungan, kendali biaya. Tapi kendali mutu seharusnya juga. Dan kita, alhamdulillah teman-teman di Puskesmas ada kendali mutu ya, ada penilaian. Nah, untuk dokter-dokter keluarga, kan fungsinya sama dengan Puskesmas kan, dokter-dokter keluarga ini. Tapi sampai saat ini kan belum ada akreditasi untuk mereka. Nah, kita berharap karena dia juga Faskes, ini ya, Faskes kan dia, Faskes Pratama kan, yang ujung tombak juga, kan posisinya kan sama dengan Puskesmas. Kita harapkan juga pada mereka juga ada penilaian-penilaian seperti ini. Penilaian-penilaian dilakukan pada Puskesmas. Mungkin dengan versi yang berbeda ya. Tapi intinya, tetap ada indikator-indikator yang harus mereka punya. Indikator kantor yang harus mereka penuhi. Supaya pelayanan diberikan sesuai dengan. Karena dokter keluarga atau klinik Pratama itu kan posisinya sama dengan Puskesmas. Dia mempunyai posisi yang sama. Nah, kemudian pengukuran itu harus fokus pada layanan kesehatan pasien. Misalnya waktu tunggu, nah, apalagi di era COVID ya, pasien nggak boleh menunggu lama kan di tempat Bapak Ibu, tempat pelayanan kan. Terus sekarang malah kalau di rumah sakit malah dikasih jam ya, jam datangnya jam sekian kan, daftarnya online sekarang. Nanti jam kita ditentukan. Karena tidak boleh terlalu lama dalam berada dalam satu ruangan. Kemudian bisa juga kita memberi indikator kepada lamanya pelayanan. Jadi misalnya satu pasien itu dilayani berapa lama sih? Berapa lama satu pasien dilayani? Itu bisa kita lakukan sebagai indikator dalam menilai bagaimana pengukuran kepada. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti tadi kita kadang-kadang kita tidak berorientasi kepada pasien karena kita menganggap pasien tidak mengerti. Karena kita menganggap dokter atau sarana pelayanan kesehatan pasiennya banyak, jadi terlalu sibuk. Jadi memang perlu ada kebijakan. Kebijakan itu gunanya untuk itu, melindungi kita perlunya kebijakan. Kebijakan itu melindungi kita dalam memberikan pelayanan. Kalau ada aturan yang melindungi kita untuk itu, kita tidak akan takut memberikan pelayanan. Tapi kalau tidak ada aturan secara hukum yang akan melindungi kita, nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, kita tidak ada perlindungan dari segi hukum. Nah, seperti yang kita pahami, pelayanan kesehatan, pemberian layanan kesehatan itu tidak sama undang-undangnya dengan undang-undang konsumen. Karena kita tidak pernah menjanjikan hasil kepada pasien kita. Misal kita melayani pasien yang berobat TB, kan kita nggak pernah menjanjikan hasil. Nanti setelah 3 bulan ibu sembuh loh, nggak akan sakit-sakit lagi. Kita nggak bisa menjanjikan hal-hal seperti itu. Kita hanya bisa menjanjikan usaha. Usaha ini yang kita lakukan, kita berharap nanti hasilnya seperti itu. Jadi makanya ada undang-undang perlindungan konsumen itu tidak berlaku untuk pelayanan kesehatan. Karena kita tidak pernah menjanjikan hasil. Kalau orang membeli barang kan menjanjikan hasil ya. Dipakai setelah 3 bulan, tiga bulan ada gangguan, mau datang sini lagi saya ganti. Tapi dalam pelayanan kesehatan kita tidak bisa menjanjikan hal seperti itu. Kita hanya bisa melakukan perjanjian usaha. Jadi itu kita dilindungi dengan itu. Perlindungan tenaga medis kita ada. Tenaga medis atau para medis dilindungi dengan undang. Ada undang-undang ya. Kita hanya menjanjikan usaha. Karena orang akan sembuh, kita tidak 100% berada di tangan kita. Ya. Nah, kenapa kita perlu program mutu? Karena dia meningkatkan efektivitas. Efektivitas itu efektif ya. Efektif itu tepat guna lah. Misalnya kalau pasiennya TB, ya dapat obat TB, dia efektif dia untuk penyakitnya. Gitu. Kemudian efisien. Efisien ini tidak banyak bahannya ini. Kalau efektif kan lebih tepat guna ya. Kalau efisien itu dari segi penggunaan barangnya, sarana apa sarananya. Jadi efisien gitu. Memang ini bisa nih, pakai ini cocok nih. Gitu. Kemudian supaya masyarakat tuh mau menerima pelayanan yang kita berikan tujuannya. Masyarakat mau. Kemudian yang terakhir itu melindungi kita dari kegiatan hukum. Kenapa program itu? Karena melindungi kita. Karena kita berhubungan dengan manusia ya, berhubungan dengan manusia. Kalau sesuatu yang terjadi, kalau misalnya tidak sesuai hasilnya dengan apa yang diharapkan pasien, kita dihukum. Nggak kebayang ya kita semua kena tuntutan semua nih kita. Nah, tapi undang-undang melindungi kita. Jadi misalnya terjadi kecacatan pada pasien setelah melayani pelayan, setelah mendapatkan tindakan operasi misalnya ya. Sepanjang operasi itu berlangsung sesuai dengan SOP yang ada,
itu kita terlindungi karena kita tidak pernah menjanjikan hasil nanti setelah dioperasi tangannya misalnya orang ini tangannya nanti begini jadi bisa lurus lagi, nggak bisa kita menjanjikan seperti itu. Jadi kita menjanjikan, jadi kalau misalnya nuntut kita ada undang-undang yang melindungi kita. Nah, kenapa program mutu itu penting? Pertama tuh ada etika profesi. Nah, Bapak Ibu kan semuanya tergabung dalam ikatan profesi ya. Pasti ikatan profesinya selalu ada pemutakhiran ilmu, selalu ada apa membuat memberikan informasi tentang perubahan-perubahan penilaian, tentang apa ilmu-ilmu baru di bidang profesinya. Nah, itu salah satu yang mendorong kenapa program mutu itu penting. Karena profesi selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam perilakunya, perilaku profesi itu selalu melakukan perbaikan. Kalau misalnya kalau awalnya kalau komunikasi cukup hanya begini, tapi di profesi nanti ada perubahan-perubahan. Misalnya di profesi keperawatan dia berubah jadinya. Misalnya pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan harus sekarang tuh begini-begini banyak macamnya. Jadi tadi pelayanan kebidanan dulu tuh 4T, sekarang jadi 13T, 12T ya. Jadi kan itu kan dari profesi di awalnya. Profesi yang pertama yang mengembangkan ilmu. Pengembangan ilmu di profesi itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan mutu pelayanan. Kemudian juga karena program mutu itu penting karena perubahan demografi segi ekonomi. Jumlah penduduk yang berubah, tingkat pendidikan penduduk yang berubah, itu kan merubah kebutuhan-kebutuhan. Jadi kita ingat ya, kalau yang Bapak Ibu yang mengamati epidemiologi penyakit kan, kalau dulu kan epidemiologi penyakit kan berubah ya. Kalau sekarang penyakit lebih banyak karena kelalaian kan. Kelalaian yang paling tinggi penyebab kematian adalah kecelakaan sekarang. Kecelakaan lalu lintasnya kendaraan roda 2. Kematian paling tinggi disebabkan oleh kecelakaan roda 2. Kalau dulu-dulu penyebab kematian tertinggi adalah penyakit infeksi. Yang berubah-ubah sekarang pada kelalaian. Kelalaian dan seringnya pada kendaraan bermotor. Jadi perubahan demografi itu menyebabkan juga terjadinya perubahan dalam permintaan terhadap mutu. Dan permintaan juga terhadap sumber daya juga mengalami perubahan. Sumber daya juga mengalami perubahan. Kemudian juga yang mendorong lagi adalah sosial politik. Adanya kesadaran masyarakat. Nah, seperti sekarang kan, harus mutu tuh karena kalau pelayanannya ini nggak bagus, masyarakat sekarang mudah mengadu ya. Mudah aja membuat surat kepada dinas kesehatan misalnya kan, kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota gitu kan. Saya ingat dulu pernah ada yang masuk TV itu, gubernur mana gitu yang marah-marah di rumah sakit gitu kan. Malah akhirnya jadi nggak bagus ya beritanya ya. Karena ternyata yang gubernurnya marah-marah itu, dia nggak paham sistem pelayanan di rumah sakit. Jadi kadang-kadang Bapak Gubernur, Bapak-Bapak pejabat itu perlu juga kita dekati untuk menjelaskan bagaimana nih pelayanan yang kita berikan, apa yang perlu dia bantu kita gitu kan. Terus bagaimana dia membuatkan aturan-aturan yang akan melindungi kita atau memudahkan kita dalam memberikan pelayanan. Ya, ada yang mau bertanya? Nah, kemudian ada lagi yang mendorong adanya mutu, adanya akreditasi. Dengan adanya akreditasi, sekarang dokumen lengkap kan di puskesmas. Semuanya terdata, ada gitu. Apa semuanya ada sekarang. Catatan ini apa laporan tahun lalu masih ada. Kalau dulu laporan itu dipegang oleh orang gitu. Kalau sekarang enggak lagi kan. Ada sistem yang memegangnya. Jadi kalau orangnya enggak datang, laporannya tetap ada. Data itu tetap ada. Kalau dulu enggak orangnya enggak datang, udah kita enggak tahu. Cari dulu orangnya. Udah laci, cari pula lacinya. Mana laporannya? Jadi maksudnya kalau sekarang ini kan berubahnya dengan adanya akreditasi, tidak seperti itu, tidak orang yang memegang itu. Data itu ada, gitu. Dan bisa diakses dari mana saja. Kemudian ada lagi karena program harus program mutu karena ada tekanan internasional. Nah, seperti kasus COVID ini kan banyak tekanan internasional ya. Kalau memberi pelayanan harus begini-begini standarnya sekarang kan. Nggak boleh jarak sekian, tenaga medisnya harus begini. Nah, kan karena ada standar itu, jadinya berubah kan pola pelayanan kita. Dan tadinya kalau ke puskesmas pakai bajunya yang model-model safari-safari dulu, seingat saya juga dulu pakai modelnya safari-safari gitu, yang setelannya gitu kan. Kalau sekarang enggak, pakai scrub kan? Berubah ya, pakai scrub sekarang. Jadi enggak kayak dulu lagi dong, enggak kelihatan juga mukanya. Ya, masker, scrub, terus pakai face shield gitu. Nah,
itu kan karena adanya tekanan-tekanan internasional, tekanan internasional itu kemudian ada aturan yang mengatur untuk kita, buatlah peraturan untuk itu, sehingga kita jadi berubah. Dan masyarakat pun jadi tahu, harus begitu loh, kalau nggak gitu pelayanan yang diberikan, mereka bisa protes. Nah, jadi, kesadaran masyarakat dan peraturan itu mengubah, sehingga kita sekarang memberikan pelayanan yang bermutu. Ini tentang ini, silakan Bapak Ibu kita minta pendapat, mungkin bisa membagi pendapat, bagaimana dengan strategi perbaikan mutu yang dilakukan di tempat Bapak Ibu. Mungkin di puskesmas, dengan era COVID, bagaimana? Apakah kunjungan jadi berkurang atau bertambah? Kurang. Terus pakai standar khasmas nggak, Bu, di puskesmas? Memberikan pelayanan? Atau pakai scrum aja? Pelayanan langsung ya, Bu. Minimal level 2. Oh, level 2. Minimal level 2. Level 2 ya. Kalau di sini kan ada yang dokter gigi. Kalau dokter gigi gimana? Level 3 ya? Standar level berapa kalau pelayanan gigi? Tidak ada yang di poli gigi ya? Kalau gigi 3, Dok. Ya? Ya kalau di poli gigi di puskesmas level 3 boleh, Dok. Oh, boleh level 3. Boleh, Dok. Tapi disediakan ya alat-alatnya semua? Ada disediakan, tapi ya tidak mencukupi, Dok. Kan harusnya kita memakainya kan bisa satu hari satu ya, Dok. Kan 4 jam ya, Dok. Boleh ya, Dok, ya. Yeah. Tapi itu sterilisasinya lagi, Dok. Benar-benar. Banyak hal yang berubah ya dengan protokol COVID ya. Iya, Dok. Banyak yang berubah. Nah, di kantor gimana, Bapak Ibu? Ya, kantor di berkantor ada perubahan nggak, Bapak Ibu? Apa jarak-jarak duduknya sekarang atau gimana? Pakai masker aja, Bu. Masker aja. Ya, tetap seperti biasa ya. Sama ruangan sekarang AC nggak dinyalain, dikasih kipas, nggak juga? Tetap AC. Tetap AC ya. No, saya kirain berubah. Kalau kami berubah sekarang, nggak pakai AC, kipas, karena ruangan harus dibuka. Jadi sekarang nggak ada AC yang nyala, kipas dibukain semua. Alhamdulillahnya kuliahnya daring. Kalau kuliahnya nggak daring, nggak tahu tuh. Kayak gimana modelnya mencarikan ruangan yang batas, kan ada batas jumlah orang yang boleh mendalam kan. Dan nggak ada ruangan yang gede. Jadi kalau berulang-ulang masuk, mungkin 10-10 orang keluar, 10-10 orang keluar gitu. Jadi memang ada perubahan-perubahan dengan standar ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke topik kedua ya, Bapak Ibu ya. Saya izin lagi foto topik kedua ya. Saya nggak tahu jumlah mahasiswanya jadi bertambah apa berkurang. Nanti saya melaporkan sekian orang gitu. Ya, saya izin foto dulu ya. Ini kalau yang difoto cuma 4, 8, 12, berapa nih? 21 orang. 21. Harusnya 21 ya. Coba ayo Bapak Ibu nyalakan ininya. Belum lagi ya, Bu. Udah lengkap 21, Bu. 15 17 ini. 21, Bu. Sudah 21, Bu. Ya, bentar, ini 21. 21 berarti 19 sih ya, benar. Kan dua orang, saya satu sama hostnya.
Sorry ya, kita ambil dulu. Kita masuk kepada pelayanan prima ini. Nah, ini kita masuk topik kedua ya, Bapak Ibu ya, pelayanan prima ya. Ya, mahasiswa lengkap ya, 19 ya. Nah, ini definisi tentang pelayanan prima ya. Ada definisi yang menyatakan pelayanan prima itu memberikan pelayanan kepada pelayan, pelayanan apa lebih dari apa yang mereka harapkan atau lebih dari apa yang mereka butuhkan, tapi dengan cara yang mereka inginkan. Jadi pelayanan prima itu memberikan pelayanan lebih dari apa yang mereka butuhkan, lebih dari apa yang mereka inginkan, lebih dari apa yang mereka harapkan, tapi dengan cara yang mereka inginkan. Atau ada lagi yang menyatakan upaya memberikan, menyampaikan informasi atau memberikan pelayanan atau memberikan sebuah produk kepada konsumen dengan sebaik-baiknya sehingga kepuasan dapat tercapai. Jadi intinya memberikannya sebaik-baiknya, berikan pelayanan sebaik-baiknya, Pak. Itulah inti dari pelayanan prima. Kalau sebaik-baiknya berarti melebihi standar ya. Kalau standar itu kan minimal harus begini. Kalau standar tuh sesuatu yang minimal. Nah, kalau pelayanan prima tuh dia melebihi dari standar. Jadi dia udah melewati. Dia sudah bermutu nih. Nah, jadi kalau mutu kan kita menilai dari standar ya. Kalau memenuhi standar dia bermutu. Nah, dia ini udah melebihi dari standar. Jadi kalau pelayanan prima sebaik-baiknya. Berikannya sebaik-baiknya dengan cara yang baik. Nah, itu yang kita maksud dengan itu yang didefinisikan sebagai pelayanan prima. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya di puskesmas atau di kantor Bapak Ibu semua. Pak Ibu akan melayani mereka pelayanan melebihi sesuai dengan melebihi keinginan orang dan memberikan dengan cara sebaik-baiknya. Nah, kita lihat lagi di era sekarang informasinya secara digital ya, dimanapun berada sekarang dengan hanya pegang HP aja dapat segala hal ya. Mau belanja cuma pakai telunjuk sekarang. Oh, dulu kan mesti ke pasar ya. Sekarang jari telunjuk ya semua, apa aja pakai telunjuk semua. Masak sekarang pakai telunjuk. Tinggal buka GoFood ya, pakai telunjuk datang ke rumah. Jadi di era milenial itu banyak yang berubah. Jadi kalau seorang tidak puas terhadap pelayanan, dia bisa aja pindah. Dia, kalau dia pakai JKN, dia ngubah tempat pelayanannya kan. Bisa mengubah tempat pelayanannya. Kemudian dari hasil laporan-laporan penelitian-penelitian yang ada, ternyata yang menyebabkan mereka pindah tuh karena masalah attitude, masalah sikap petugas. Jadi 70% menyatakan pindah tuh karena sikap petugas. Jadi yang perlu dilakukan adalah budaya melayani. Budaya melayani itulah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Nah, kadang-kadang kita biasa dilayani bukan melayani. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sebagai petugas kesehatan, tugas kita adalah melayani. Jadi ini sama-sama mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita sama-sama mengingatkan kalau kita sebenarnya adalah seorang pelayan. Pelayan kesehatan maksudnya. Atau petugas kesehatan. Pelayanan, jadi kita kalau dalam bahasa Indonesia nih, ini dari definisi bahasa Indonesia ya, KBBIH. Pelayan itu adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Kemudian pelayan itu tindakan atau bantuan yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan pelayan.
memberikan tindakan atau bantuan yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Jadi bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Kemudian pelayan itu usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu orang lain atau diri sendiri untuk mencapai tujuan. Kan, jadi melayani itu untuk mencapai tujuan, membantu, tapi untuk mencapai tujuan dengan memuaskan. Nah, jadi mencapai tujuan dengan memuaskan. Kalau pelayan kan membantu, memberi bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Tapi kalau di melayani, ada dengan mencapai tujuan. Ada membantu orang untuk atau diri sendiri untuk mencapai tujuan dengan cara memuaskan. Nah, jadi itu yang kita pahami dalam pemahaman dalam pelayanan prima. Nah, ini prinsip dalam pelayanan prima. Dia tetap continuous, berkesinambungan, dia lebih baik, lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah, lebih sederhana. Lebih cepat itu bukan hanya dalam segi waktu ya, lebih cepat itu mungkin, lebih cepat itu tepat waktu juga termasuk lebih cepat. Maksudnya bukan dari 10 menit jadi 5 menit, bukan maksudnya lebih cepat tuh plan tuh akhirnya jadi waktunya lebih pendek, enggak juga. Lebih cepat itu maksudnya ada hal-hal yang tidak termasuk kepada unsur-unsur pelayanan bisa dipertingkat. Nah, itu termasuk kepada pemberian pelayanan lebih cepat. Nah, kemudian lebih baru, mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelayanan itu katakan lebih baru. Lebih murah kan itu namanya prinsip ekonomi ya. Bagaimanapun kita kalau memberikan pelayanan kita berusaha menggunakan apa? Sumber daya sedikit mungkin, mendapatkan hasil sebanyak mungkin, gitu. Nah, tetap aja ada unsur ke lebih murah, kemudian lebih sederhana, lebih simpel. Lebih simpel ini mungkin lebih kepada proses-proses administrasi atau proses-proses pengambilan tindakan-tindakan yang lebih sederhana. Dan berharap kalau adanya pelayanan prima ini hasil akhir dari seluruh pelayanan itu adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan tuh merasa, oh iya nih, saya nyaman berobat di sana. Kadang-kadang orang merasa puas pelayanan bukan karena pelayanannya, tapi kepada sikap. Kadang-kadang kan kita suka lihat ya, atau kita mengamati ya. Oh ini orang ini kenapa sih pasiennya banyak? Kalau kita misalnya kita mengukur, ya, kalau dari segi skill dia sih nggak biasa-biasa aja sama kayak kita semua. Tapi kenapa dia orang lebih banyak berkunjung gitu ya? Ternyata karena sikap. Jadi cara dia melayani itu lebih menarik gitu lah. Mungkin kita juga seperti itu, kalau pergi pelayanan itu lebih ini ya. Walaupun sebenarnya dia sama aja sih, standar kan semuanya pakai standar, sama aja nih. Cuman dia di sikapnya dia lebih baik. Nah, itu salah satu. Mungkin dia mau mendengarkan keluhan, dia mau menatap waktu merasa orang merasa spesial di depan dia kalau dia orang mengeluhkan penyakit. Nah, itu jadi hasil akhirnya adalah kepuasan. Dan tetap sesuai standar. Jadi, dengan adanya pelayanan prima, ada perubahan paradigma. Kalau dulu tuh orang lebih berfokus pada pimpinan. Kalau sekarang, fokusnya adalah pelanggan atau pasien. Kemudian setelah pelanggan, petugas-petugas yang lini depan yang jadi fokus. Seperti kalau teman-teman di puskesmas kan petugas-petugas di lini depan ya, yang langsung berhubungan dengan pasien. Kemudian baru manajemen menengah. Misalnya kepala puskesmas, kepala kabit-kabit, kepala bidang, ya, kepala dinas, kemudian baru manajemen puncak itu misalnya yang seperti kepala dinas kesehatan provinsi, kementerian, nah itu yang berubah dalam paradigma dengan adanya pelayanan. Fokusnya adalah kepada pasien atau pelanggan. Kadang-kadang kita memakai istilah pasien, kadang-kadang kita menyukai istilah pelanggan. Jadi fokusnya adalah kepada pasien atau pelanggan. Kemudian fokus kedua adalah orang-orang yang akan berhadapan langsung dengan si pasien atau dengan pelanggan. Itulah yang front office lah, yang paling depan dia nanti kalau berhubungan dengan masalah, dia tuh yang paling depan. Nah, Bapak Ibu yang sebagai tenaga medis beruntung berada pada lini depan itu yang akan berhadapan langsung dengan si pasien atau pelanggan. Nah, itulah fokus dalam pelayanan prima. Fokus dalam
Makanya ada paradigma perubahan, perubahan pelayanan. Kalau dulu tidak seperti itu, dulu manajemen yang penting. Nah, kalau sekarang tidak, fokusnya kepada pelanggan. Nanti kasih ini ya, kalau asar kita istirahat dulu ya nanti. Belum lagi kan? Apa belum. Sudah asar? Belum. Belum ya? Belum. Nanti kasih ini ya. Nah, ini yang perubahan-perubahan yang terjadi kalau dulu produk itu dipisahkan dengan servis. Jadi maksudnya kalau mau imunisasi ya imunisasi aja. Tapi tidak ada planet. Jadi memang disuntik aja orang gitu. Nah, kalau sekarang ada servisnya. Jadi sebelum imunisasi ada ngobrol dulu, ditanya dulu, apa disapa dulu, jelaskan dulu apa yang akan diterima. Nah, itu jadi berubah kan. Kalau dulu bisa sih BCG, ya udah BCG ya, udah. Tapi kalau sekarang enggak seperti BCG, ini manfaatnya seperti ini loh. Nanti di rumah harus diginikan, harus ada servis kan. Kemudian kalau dulu sama aja semuanya, satu ukuran tuh dipakai untuk semua. Nah, mungkin sekarang nggak lagi seperti itu. Kalau di era saya awal-awal di puskesmas seperti itu tuh, obat tuh sama aja semua, mau sakit batuk, mau sakit pilek, mau sakit apa, kalau pas lihat resep di apotek puskesmas itu nanti sama aja, pertama amoksilin, kedua paracetamol, ketiga Vichy, sama aja, satu ukuran tuh semua. Tapi dengan adanya standar sekarang, adanya pelayanan prima berubah kan, enggak seperti itu lagi. Sekarang antibiotik pun diatur ya penggunaannya kan. Nah, ada penilaian untuk penggunaan antibiotik. Kalau dulu tuh sama aja, mau dia sakit kulit, sakit gigi ya itu juga obatnya sama semua. Dia flu ya itu juga obatnya. Jadi maksudnya sama gitu ya, satu ukuran tuh semua. Tapi sekarang tidak seperti itu, banyak yang berubah karena pandangan pelayanan prima. Kemudian database pelanggan tidak ada gunanya. Maksudnya kita punya data nih tentang pasien. Kalau kita pakai JKN, kita punya data kepesertaan semua masyarakat kita. Kita punya data di puskesmas. Ada 10.000 misalnya peserta kita. Kita punya data semua. Tapi tidak pernah digunakan. Nah, maksudnya tidak pernah digunakan, dapat 1.000 data ini, ada 1.000 kepesertaan kita. Itu kan ada dengan segi umur, ada dengan jenis kelamin, ada dengan penyakit-penyakitnya. Tapi tidak pernah dianalisa. Maksudnya gini, dengan kita melihat jumlah kepesertaan kita akan tahu ini pola-pola penyakitnya akan seperti apa. Ini kalau banyak anak-anak apa yang akan terjadi? Kalau banyak orang yang berusia lanjut seperti apa nih yang akan terjadi? Jadi kita akan, kalau kita memperhatikan data itu, kita akan tahu wah ini umurnya segini yang paling banyak. Nah, bakalan yang akan timbul nih masalah-masalah seperti ini nih. Kita bisa dengan data juga bisa memperkirakan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Dengan tingkat pendidikan juga bisa datang lihat tingkat pendidikan, kita bisa melihat. Kemudian, kalau dulu tuh kualitas nggak penting. Orang lebih mementingkan kepada biaya. Nah, itu juga, itu pandangan lama. Kemudian, menempatkan pasien itu pada posisi yang lemah. Jadi dia, kalau ada pasien tuh posisinya lemah lah. Tergantung dokternya aja nanti. Kalau sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang pasien bisa aja, misalnya dokter yang telat datang, pasien bisa ribut kan. Ini dokter udah jam 9 kok belum menerima pelayanan. Sekarang bisa seperti itu. Kalau dulu enggak, pasien patuh aja. Dokternya belum datang, nunggu berjam-jam di puskesmas, ya diem aja. Dokternya lagi rapat di Dukabu, pulang kan nanti siang ya. Pasiennya mau aja nunggu. Kalau zaman sekarang enggak. Jadi berubah, paradigmanya berubah. Berubah cara pandang terhadap pelayanan kesehatan. Ini unsur-unsur pokok dalam pelayanan kesehatan itu ada petugasnya atau pelayan kesehatan. Kemudian ada prosesnya, proses dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian ada standar. Jadi tiga hal ini akan ada dalam unsur pokok dalam pelayanan prima. Nah, jadi ada petugasnya, ada prosesnya, ada standar yang akan ini. Ini yang dimaksud dengan pelanggan atau pasien tadi. Seseorang atau sekelompok orang yang membeli jasa atau barang dari organisasi. Ini itu yang disebut dengan pelanggan. Pelanggan itu ada internal dan eksternal. Jadi tidak selalu pelanggan itu eksternal. Misal, kita sesama di dalam puskesmas itu. Kan kita sama-sama di puskesmas. Kan ada tenaga gizi, ada tenaga promkes. Nah, tenaga gizi dengan tenaga promkes itu sama-sama. Dia adalah pelanggan internalnya.
pelanggan internal. Sesama kita tuh, misalnya dia butuh data tentang jumlah balita sekarang, dia bisa minta orang prokes minta ke gizi, dia minta data itu kan, jadi dia kan pelanggan juga bagi orang gizi. Oh, ini pelanggannya adalah prokes pelanggannya. Jadi pelanggan itu ada yang internal, internal dan ada eksternal. Jadi sesama kita itu adalah pelanggan. Nah, itu adalah pelanggan internal. Kita membeli produk dari mereka kan. Jadi kita namanya pelanggan. Kalau kita memanfaatkan produk yang lain, itu adalah pelanggan. Nah, ini pelanggan internal. Jadi orang dalam satu organisasi, tapi yang melakukan pekerjaan setelah pekerjaan kita. Itu adalah pelanggan. Setelah pekerjaan kita, dia melakukan pekerjaan, itu adalah pelanggan. Misalnya kalau bapak-bapak ibu di poli, pelanggan ibu, pelanggan internal ibu adalah bapak ibu. Misalnya bapak ibu di apotik atau bapak ibu di bagian lab, itu adalah pelanggan internal bapak ibu. Jadi pelanggan internal itu juga mempunyai harapan ya, tidak kita tidak hanya mementingkan pelanggan eksternal, pelanggan internal pun perlu bagi kita dalam menjalankan dalam organisasi kan pelanggan internal juga perlu. Jadi harapan pelanggan internal itu adalah adanya kerjasama. Kerjasama sesama kita. Ada kerjasama sesama kita. Sesama kita itu saling kerjasama dalam melakukan pekerjaan. Karena pekerjaan kita juga dimanfaatkan oleh orang lain nantinya. Kemudian ada saling membantu. Saling membantu. Tidak ada kegiatan itu yang bisa kita lakukan sendiri. Tidak ada pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh orang lain. Jadi pelanggan internal itu juga berharap adanya saling membantu. Kemudian berharap adanya kualitas. Jadi kualitas. Nah, jadi kualitas yang diharapkan juga sesama pelanggan internal juga mengharapkan adanya kualitas. Tidak hanya pelanggan eksternal yang membutuhkan kualitas. Pelanggan internal juga membutuhkan kualitas. Misalnya ngasih datanya nggak jelas gitu. Ya, gimana bacaan ini? Apa maksudnya ini? Nah, tetap harus ada kualitas. Kemudian ada struktur dan sistem kerja. Dalam pelanggan internal ada struktur dan sistem. Strukturnya seperti apa sih? Misalnya butuh data ini, nah ke siapa nih? Kalau pasien mau dirujuk ini ke bagian mana nih? Walaupun kita sesama puskesmas, kan bisa aja kita merujukkan dari poli umum ke poli kebidanan, atau dari poli umum ke poli gigi, atau dari poli umum ke poli gizi, kan bisa aja. Jadi ada struktur, ada dan sistem kerja. Jadi pelanggan internal pun penting ya, jadi bapak ibu ya. Jadi sesama kita adalah pelanggan. Karena kita hasil pekerjaan kita akan dimanfaatkan oleh orang lain. Orang lain itu adalah pelanggan kita berarti. Karena dia memanfaatkan hasil pekerjaan kita. Dan tidak ada satupun pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri. Jadi tetap kita butuh bantuan teman-teman rekan kerja kita. Nah, ini kalau pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal memang di luar organisasi kita. Di luar, misalnya di luar puskesmas, yang masyarakat lah ya. Nah, itu eksternal. Nah, misalnya di sekolahan, nah, itu di luar. Tapi misalnya dinas kesehatan itu pelanggan internal kita ya, itu pelanggan kita juga, tapi internal itu. Karena dia satu organisasi sama kita, itu internal. Tapi kalau ya di luar organisasi kita, itu artinya eksternal. Misalnya dengan guru-guru sekolah, di PAUD, di posyandu, nah itu eksternal. Nah, dan harapan mereka adalah, apa yang produk yang kita kasihkan atau pelayanan yang kita berikan itu, layak dia terima. Kelayakan, layak dia terima. Yang kita berikan kepada mereka itu layak. Kemudian kalau dari harga, mungkin kalau kita pakai kompetitif lah. Itu kalau kita pakai tarif ya. Tapi kalau kita pakai SJN, kan harganya sudah distandarkan kan. Harga yang distandarkan itu, di harga itu, dia ke mutu jadinya. Mutunya terstandar lah. Kalau dengan harga apa? Pembayaran seperti pakai SJN, standarnya seperti ini. Ada standar yang kita tetapkan, itu menentukan harganya kompetitif. Karena kalau menetapkan premi, apa kapitasi ya, kalau puskesmas ya. Kapitasi itu kan, penetapannya itu kan ada rapat-rapat, pertemuan-pertemuan sebelum menetapkan angka itu pasti ada. Jadi harganya sudah kompetitif. Tuh. Maksudnya ada unsur-unsur yang bernegosiasi untuk menetapkan harga kapitasi itu, kemudian berapa kapitasi yang akan diberikan ke puskesmas itu berarti sudah berdasarkan negosiasinya, jadi harganya kompetitif. Kemudian harapan lagi kualitas pelayanan yang diberikan, keandalan, nah itu penting bagi pelanggan eksternal. Kemudian ada pelayanan pasca pelayanan.
misal kalau dia setelah berobat, nah kan sering kalau alergi nanti begini loh Bu, kalau nanti ada batuk-batuk setelah itu ada tempat atau ada informasi yang diberikan kalau sesuatu yang terjadi setelah pelayanan diberikan apa yang harus dilakukan atau kemana mereka harus bertanya atau berhubungan. Jadi itu harapan dalam pelanggan eksternal. Nah, ini kita masuk kepada konsep dalam pelayanan prima. Itu ada 7A sama 1S. Seperti tadi ada attitude. Jadi tadi ya, saya sampaikan tadi, 70% orang pindah tempat pelayanan itu, pelayanan kesehatan itu karena attitude, karena petugas. Nah, kita kadang-kadang, karena selalu berhubungan dengan orang sakit ya, jadi kita monoton. Nah, tapi ada perlunya kita memang harus untuk memperbaiki sikap itu memang ada perlunya kita mengamati orang lain, mengamati orang lain bekerja. Mungkin saya bisa berbagi pengalaman. Saya ke rumah sakit ya, berobat mata ya, refraksi kan kita kan ini saya kacamata dari kecil ya. Nah, nggak tahu ya, saya berobat. Sebelum saya ada pasien, sebelum saya orangnya sudah agak ya, kalau walaupun saya sebenarnya sudah berumur ya, tapi saya menyebut orang lain itu juga agak berumur, orang sama kali umurnya sama saya, tapi saya sering, sudah agak tua nih, padahal mungkin umurnya sama sama saya. Nah, dia kan pada pemeriksaan refraksi itu saya memperhatikan kan di tes tuh melihat angka-angka segala macam gitu kan, saya kaget juga petugasnya ngomong seperti ini, ibu ini nggak bisa baca. Lo tuh nggak bisa ibu baca. Soalnya nyalah-nyalahin si pasiennya, saya pikir, oh ini karena dia selalu di sini, makanya dia empatinya kurang, jadi sikapnya tuh jadi tidak bagus, karena dia biasa. Masa sih ini nggak bisa baca? Kalau dia tentu ya dia hafal ya, angka-angka itu, kalau orang dengan kelainan refraksi yang tidak mata, tidak bisa melihat kan, angka 1 sama ke 7 itu mirip aja. Angka 9 sama ke 10 itu sama bentuknya garisnya kelihatannya kalau kita ini kan. Jadi karena sikap. Nah, mungkin kalau bahasanya berbeda mungkin nggak apa-apa, oh jadi nggak kelihatan ya Bu, nah, mungkin begitu ditambahin, mungkin nah itu salah satu yang menyebabkan kenapa dalam pelayanan prima itu sikap tuh sangat penting. Sikap mungkin kita perlu menanyakan, ada yang apa, sikap kita memang sikap yang melayani gitu, apa ya, sikap melayani orang tuh kalau ketemu kita sembuh dia gitu loh, belum kan ada terapi bicara gitu kan, komunikatif, komunikasi terapeutik. Nah, kan kadang-kadang ngomongnya udah sembuh ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak ya, pengalamannya, kalau anaknya sakit kan, kalau kita bawa ke dokter ya, di rumah nih sakit banget nih. Baru di halaman dokternya udah sembuh dia, mau ketemu dokternya kita bilang, wah udah gak batuk dia, udah gak demam dia lagi, pas di labor, gak demam lagi, tadi di rumah kayaknya demam banget. Nah, jadi anak-anak sikap, mungkin sikap dokternya gitu loh, sikap, dia yang sikap yang melayani itu sangat penting, sikap yang melayani. Kemudian, konsep dalam pelayanan, pertama sikap ya, walaupun sekarang 4S, 5S, nyium sapa salam, segala macam ya, sentuh gitu ya. Nah, tapi sikap itu memang harus keluar dari diri kita, sikap kan. Orang itu kan, oh ya aku banyak kerjaan sih, saya maklum juga. Orang pasiennya banyak nih, pasiennya harus bersikap yang bagus lagi. Nah, kadang habis punya masalah gitu ya. Nah, kemudian attention atau perhatian. Memang perlu perhatian. Jadi kita memang kalau ketemu dengan pelanggan kita atau pasien kita tuh memang kayak kita fokus ngadepin dia gitu. Kayak seolah-olah dia tuh penting banget gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa meniru sales-sales ya. Sales-sales tuh kalau ngomong kan dia perhatian banget sama kita. Oh, apa gitu. Ramah banget gitu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari mereka. Mungkin kita nggak bisa melakukan seperti mereka. Mereka kan sales tuh satu orang, terus jarang lagi ketemu orang. Kalau kita kan, mungkin kita bisa mencari ilmu dari dia, bagaimana dia bisa seperhatian itu. Kemudian, konsep yang ketiga lagi ada tindakan. Tindakan yang kita berikan itu, memang tindakan yang dibutuhkannya, tindakan tuh bisa memecahkan masalah dia. Nah, itu tindakan ini berhubungan dengan nanti dengan pengetahuan ya, pendidik, pengetahuan kita ya, tindakan
kemampuan keterampilan kita. Kemudian ability, kemampuan. Kemampuan itu kompetensi ya. Memang dia, memang mampu deh dia melakukan itu. Kemampuan kita melakukan itu. Misalnya, kalau dia dokter gigi, ya, saya contohin dokter gigi ya. Dia mampu nih menambal gigi orang itu. Itu termasuk preemptive. Jadi, dia giginya rusaknya di permukaan kunyah. Jangan nanti setelah kita tambal, jadi nambah rusaknya. Rusaknya tambah lagi, rusaknya sebelah giginya gitu. Nah, jadi kalau kemampuan itu memang kemampuan, ini kemampuannya ini, dia memang mampu melakukan itu. Nah, itu konsep preemptive. Jadi, kemampuan, jadi efek sampingnya seminimal mungkin. Gitu. Kemudian, konsep dasar pelayanan prima lagi, penampilan. Penampilan itu penting. Penampilan itu penting karena orang pertama melihat kita tuh yakin dia, oh ini benar nih, dia dokter nih. Oh yakin, dia memang bisa nih, Bu Bidan nih, benar nih. Dia betul nih, perawat nih dia. Nah, jadi, mungkin Bapak Ibu mengalami ya, masyarakat, kalau lihat orang baju putih itu pasti bilang, manggilnya kalau nggak dokter, bidan, perawat, itu aja sama. Padahal mungkin Bapak Ibu tenaga kesehatan lingkungan. Tapi mereka enggak peduli. Pokoknya kalau orang kesehatan tuh pasti bisa periksa tensi. Pasti bisa nanti ngukur suhu. Udah yakinnya mereka. Abis itu bisa imunisasi. Kalau luka bisa menjahit luka. Nah, jadi seperti itu. Jadi penampilan tuh penting. Ya. Penampilan tuh penting. Kadang-kadang saya pernah juga tuh ngomong masyarakat lah ya. Karena saya kan suka bawa-bawa mahasiswa PKL kan. Dokternya gimana? Kita kan suka nanya, dokternya lama gitu. Dokternya tuh gak kayak dokter loh, Bu. Loh, kayak gimana ya gak kayak dokter? Nah, kan saya juga pengen tahu nih, kayak gimana, Bu, yang gak kayak... Iya, gak kelihatan dia dokter tuh, Bu. Kenapa memang yang... Iya, bajunya sih gak aku udah, Bu. Rambutnya sih gitu-gitu, Bu. Ah, suka begitulah. Jadi kadang-kadang penampilan tuh memang penting loh. Jadi, yang gak dokter katanya sih juga. Jadi kayak gimana, Bu? Yang dokter kayak gimana, Bu? Harusnya begini loh, Bu. Oh jadi di ibunya tuh kayak gimana? Gak kayak dokter dia, Bu. Nah, jadi apa? Memang penampilan kita di depan pasien itu penting. Penting benar-benar. Ya, maksudnya pakaiannya bersih, rapi, gitu. Itu penting ya. Enggak harus bergaya sih, menurut saya enggak harus bergaya. Tapi rapi, bersih, itu penting. Sama juga penampilan dari puskesmas kita, tidak hanya penampilan dari petugasnya aja ya. Penampilan dari si sarana pelayanannya juga penting. Kemudian, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi memang pelayanan yang diberikan tuh bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau memberikan vaksinnya tuh memang bagus gitu, memang layak untuk dipakai. Memang bukan expire gitu. Kalau memberikan obat juga seperti itu, bertanggung jawab memang obat ini memang obat yang cocok untuk ini. Jadi tidak sembarangan. Misalnya memberikan apapun yang kita berikan pelayanan itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab pelayanan diberikan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu lah. Itu maksudnya. Kemudian berpikir positif. Berpikir positif nih apa? Memberikan pelayanan itu kita memang oh iya benar nih. Kejadiannya memang seperti ini. Benar nih dia sakitnya ini, berpikir positif. Nah, nanti kalau dengan memberikan pelayanan ini, kita berharap pasien itu benar loh nanti akan melakukan hal ini. Jadi jangan enggak usah lah kita jelasin pasiennya enggak ngerti. Nggak seperti itu. Jadi kita berpikir positif. Kalau kita jelasin, dia paham nih. Kita selalu berpikir positif. Kemudian simpati. Simpati misalnya, kalau antrian, mungkin gitu. Kalau yakin saya sekarang, di puskesmas sudah berubah. Ada tempat khusus untuk orang yang dengan keterbatasan fisik ya. Ada tempat duduk buat orang-orang yang memang ditentukan nih tempat duduk prerequisite ya. Ada misalnya. Nah, misalnya kalau antri misalnya, kalau misalnya kita memberikan pelayanan sih kalau dia memang kelihatan sakit banget gitu kan mungkin dia bisa didahulukan. Nah, itu salah satu konsep dasar dalam pelayanan prima. Apakah sudah asar 545 345? Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu, kita istirahat dulu ya, nunggu asar ya. Biasanya ya silakan. Belum masuk asar, Bu, tapi udah ngaji-ngaji, Bu, kalau di sini. Oh. Iya, biasanya 4. Di tempat saya tuh biasanya kurang jam 4 ya. Iya. Iya, kurang jam 4 kan. Jam berapa ya asar ya?
Belum ya? Masih lama kah? Belum. Masih ngaji. Oh iya, oke. Okay. Kita lanjut aja dulu ya. Nanti kita istirahat 5 menit sebelum asar. Tolong diingatkan. Ini konsep dasar ya. Tentang tadi sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, tanggung jawab, berpikir positif, dan simpati. Nah, dari beberapa penelitian-penelitian yang sering menjadi masalah dalam pelayanan kesehatan itu adalah sikap dan perhatian. Sikap dan perhatian. Kalau untuk tindakan, beberapa ini penelitian-penelitian itu menyatakan tindakan bagus. Lihat yang permasalahan itu adalah sikap dan perhatian. Tadi kita lihat ya. Ini karena pelayanan prima itu akhirnya juga kepuasan pasien atau kepuasan pelanggan ya. Kepuasan itu bisa dilihat dari kualitas produk, dari harga, dari emosional, dari kemudahan. Nah, kemudahan mendapatkan pelayanan kadang-kadang juga membuat pasien jadi puas loh. Mudah mendapatkan pelayanan, pasien jadi puas. Jadi yang bagi pelayanan itu dengan syarat yang sudah disepakati, dan kalau syarat itu sudah dilengkapi, dia bisa dilayani. Jangan tiba-tiba muncul lagi syarat baru. Udah lengkap semua, ada aja dimasalahin. Nah, kan sering tuh kita pasien ngeluh tuh. Misalnya kalau rujukan ya, saya sering mendengar keluhan pasien ya. Udah lengkap semua berkas, ada aja salahnya bu. Misalnya, bilang, tapi bapak baca nggak urutan tuh semua? Bapak susun nggak sesuai urutan? Tuh ada urutannya sana loh. Nah, jadi kemudahan dalam memberikan pelayanan itu menyebabkan kepuasan dari si pasien atau pelanggan. Kemudian ada emosional. Kita tuh pasti punya ya keterikatan emosi dengan suatu tempat. Misalnya kalau merujukan, kalau mau berobat, oh saya maunya Yarsi aja deh. Ada tiga, oh kenapa Yarsi? Rumah sakit Islam. Oh, minimal ada apa? Ada nilai-nilai yang kita pahami di sana. Jadi ada ikatan emosional. Atau maunya, oh saya nggak apa-apa ya Sudarso. Kenapa? Itu cepat loh rumah sakitnya. Ada ikatan emosional gitu. Pernah ke sana dulu, cepet banget orang yang melakukan. Nggak banyak ininya, nggak sesuai, langsung dilayani. Nah, itu juga akan menimbulkan kepuasan. Nah, sama juga dengan puskesmas. Karena puskesmas itu letaknya di mana gitu ya. Tapi banyak orang yang berobat ke situ. Atau teman-teman yang praktik pribadi ya. Padahal kalau dari segi letak, nggak strategis tuh tempatnya dia. Tapi pasiennya banyak. Nah, itu bisa menjadi karena ikatan emosional. Kemudian memang karena kualitas pelayanan yang diberikan, nah itu juga menyebabkan karena kualitas yang diberikan gitu. Jadi memang pasiennya menjadi puas, pelanggannya jadi puas. Kemudian karena harga kan kompetitif ya. Harga itu bersaing lah sebenarnya, harga kompetitif. Jadi kadang-kadang kalau harga murah orang nggak mau datang lah, nganggap wah sepele ini pasti obatnya nggak bagus nih. Nggak benar juga kalau kita ngasih harga yang murah. Kalau harga terlalu mahal orang juga mikir nih, ada juga yang berpikir. Wah, tapi ada juga yang berpikir, oh berarti barangnya bagus-bagus semua, harganya mahal. Jadi kadang-kadang menetapkan harga ini tidak mudah juga menetapkan harga. Kalau terlalu mudah, kalau murah dibilangnya nggak berkualitas, nanti barang-barangnya nggak benar. Kemudian karena kualitas produk atau jasa yang kita berikan, itu menyebabkan emang produknya ini yang bagus. Itu menyebabkan kepuasan pelanggan. Nah, ini contoh-contoh perilaku dan pelayanan prima ya. Tadi kan katakan sikap kan. Kan karena sikap dan attention ya, sikap dan perhatian itu menyebabkan pelayanan kita dianggap kurang bagus dalam memberi, dianggap tugas kita kurang bagus dalam memberikan pelayanan. Nah, contoh-contoh perilaku itu misalnya ramah, rapi, rapi termasuk loh, rapi, ramah, sopan, bahasa yang benar gitu. Bahasa yang tepat. Mungkin bahasa yang tepat nih saya belajar di puskesmas itu. Ternyata orang kalau perempuan nggak suka dipanggil ibu. Karena kesannya umurnya nambah katanya. Jadi senangnya dipanggilnya Uni. Nah, jadi saya belajar di puskesmas, jadi nggak pernah manggil orang ibu. Uni, nah, kalau orang perempuan saya manggilnya Uni. Ternyata itu bahasa kan, sebenarnya bahasa kan. Karena kalau menurut kita kan ibu kita lebih hormat. Ternyata orang nggak suka gitu. Nah, ya nggak tahu ya kalau di daerah lainnya. Kita perlu pahami juga kebudayaan-kebudayaan daerah tertentu ya. Kalau suatu saya di puskesmas, saya di Pariaman, ternyata orang lebih suka dipanggil Uni daripada panggil ibu. Jadi kalau panggil Uni itu lebih akrab kesannya. Gitu. Jadi manggilnya Uni ya.
Tapi kalau bapak-bapak tetap panggil bapak sih, nggak ada yang saya panggil udal. Kayaknya enggak deh. Bapak juga tetap saya panggil. Enggak ada saya panggil udal. Tapi kalau perempuan saya lalu panggil Uni, karena orangnya enggak suka. Saya perhatikan mereka enggak suka saya panggil ibu. Agak-agak enggak suka kelihatan dari ekspresinya. Jadi saya panggilnya selalu Uni. Kemudian senyum. Nah, kebayangkan kita sakit ya. Ini kita pasien nih datang ke rumah sakit, kita sakit. Atau kita datang, kita punya masalah lah. Atau enggak sakit, kita punya masalah. Seorang yang layanin kita, jutek pula lihat kita. Apa pula, bertambahlah masalah kita satu. Pertama kita punya masalah, kedua kita ketemu orang yang lagi enggak suka pula sama kita nih. Jadi, nah penting adanya senyum gitu. Kemudian, antusias. Nah, antusias. Mendengarkan keluhannya itu antusias gitu. Antusias tuh bukan berarti kita biarkan dia bercerita sampai kemana-mana, bukan begitu juga. Antusias tuh, oh ada hal-hal yang, oh iya gitu. Kita arahkan, memang perlu diarahkan ya. Tapi gara-gara antusias kita membiarkan dia bercerita, nanti panjang loh ceritanya. Kalau pasien kita biarkan bercerita, bisa kemana-mana ceritanya. Jadi memang kita batasi juga nanyanya. Apa? Kita batasi hal yang diceritakan. Mungkin kalau antusias nih, mungkin bapak ibu yang punya anak kecil kan suka tuh kalau anak kita cerita, kita kayaknya hebat banget yang diceritakan. Kita suka, oh iya, gitu-gitu kan. Nah, mungkin bisa belajar dengan begitu. Mungkin dengan oh ada ekspresi-ekspresi lah dalam menanggapi cerita pasien atau pelanggan. Mungkin berikan perhatian yang penuh. Jadi kalau lagi hadapin pasien ini, ya didengarkan apa poin-poin penting, poin-poinnya tuh didengarkan dia. Jangan disambi-sambi. Saya pernah ke pelayanan ya, itu buat pelayanan. Izin, jadi dijodohin aja. Udah asal, Bu. Izin, oh iya. Udah. Kita istirahat dulu ya. Ya Bapak Ibu, kita istirahat dulu berapa menit? 20 menit ya. 20 menit ke sholat dulu ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya. Bu. Ya. Bu Nan, dimaafi gonik gua. Ah, jadi driver tadi gokar, nambah-nambahin uang kuliah Bu Aska. Mantap tuh, ada trik kanu, karo suka. Karo suka, iya nih. Oh, tracker suka tuh dicarian lu anunya. Oke lah, marilah kita sholat. Iya, oke, Bu Aska.
Oke, sudah bisa kita lanjutkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, ada ya. Bu. Kita tadi sampai kepada konsep ya, konsep. Konsep pelayanan prima ya. Nah, ini tadi yang tentang attitude, yang katanya attitude. Yang penyebab pasien jadi pindah tempat atau pelanggan jadi pindah tempat. Nah, tadi misalnya antusias. Jadi kita memang merasa apa? Memperiakan menyatakan kalau apa yang disampaikan pasien itu sangat penting gitu. Jadi, salah satu bentuknya itu antusias kita mendengarnya. Kemudian ada kontak mata gitu, kontak mata. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa ya natap mata orang. Kadang saya juga ngalamin. Kadang-kadang kalau natap mata orang itu kita jadi takut gitu. Jadi ya usahakan lihat dahi aja. Nggak mata juga nggak apa-apa, tapi dahi gitu lah. Itu saya juga dapatnya dari teman-teman yang public speaking gitu. Kata mereka, saya tuh kadang-kadang saya menceritakan ke mereka, kalau natap mata orang kadang-kadang saya takut gitu. Ada kadang-kadang mata orang bikin kita takut gitu. Kalau yang seperti itu mereka menyarankan lihatnya dari daerah dahi aja nih, dahi ke atas gitu. Jadi nggak usah lihat matanya, tapi dari dahi. Jadi bisa juga kita praktekkan kalau kita ketemu orang, soalnya kita nggak berani kontak mata, ya kita lihat ke dahinya saja. Jadi tetap kesannya kita memang kontak dengan mereka. Gitu. Kemudian memanggil mereka dengan nama-nama yang disenangi. Nah, seperti tadi saya cerita, misalnya di Pariaman tuh saya di dinas di Pariaman tuh orang nggak suka, kalau ibu-ibu perempuan yang nggak suka panggil ibu, dia sukanya panggil umi. Nah, makanya kadang-kadang kita kalau teman-teman yang di depan ya, yang mendata pasien itu baiknya ada misalnya nama lengkap terus nama panggilan gitu. Nah, kadang kita suka mengisi ada yang ada nama panggilan ya. Kita memang merasa akrab ya kalau dipanggil dengan nama panggilan gitu loh. Nah, merasa oh ini perhatian, merasa kenal dekat gitu loh. Nah, ini memang usahakan memanggil dengan nama yang disenangi. Siapa yang disuka namanya gitu. Penggalan namanya nama yang disenangi. Gitu. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, kita menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan keluhannya, apa keinginannya. Nanti ada giliran kita yang berbicara. Kita pertama kita mendengarkan dulu apa keluhan. Karena kalau ini kan kita anamnesa kan, apa keluhan? Nah, kita mendengarkan itu apa keluhannya. Kemudian kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian, kemudian juga dengarkan juga kebutuhannya. Apa yang disampaikan, apa yang dia butuhkan. Kita pahami apa yang dia butuhkan. Kan dia cerita-cerita segala macam, oh berarti dia butuhnya ini. Jadi kita jadi pahami apa yang dibutuhkan. Kemudian, bicarakan hal yang diminati. Ini hal yang diminati, apa? Ini kalau terkait dengan apa? Dengan pasien ya. Hal yang diminati maksudnya kita ngasih saran, usahakan saran itu menarik, jadi menarik minat dia, jadi diminatinya akhirnya. Kemudian buat si pasien itu merasa penting, ya, merasa dirinya penting. Dan lakukan dengan tulus. Mungkin ini berat ini, lakukan dengan tulus. Buat dirinya merasa penting, lakukan dengan tulus. Berikan apresiasi. Nah, misalnya kalau kunjungan ulang ya kita bisa berikan apresiasi ya biasanya ya. Kalau kunjungan ulang mungkin bisa ya, kita kemarin kayak gini kondisinya, sekarang jadi berubah. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi. Ya. Oh bagus, ada perubahan. Oh iya, ini jadi lebih baik. Atau berikan apresiasi lah. Kemudian, maksudnya menguasai semua jenis pelayanan itu bukan semua jenis, sesuai dengan ilmunya kita, bidangnya kita, kompetisi kita lah. Kita menguasai sesuai kompetisi kita. Jadi menguasai semua kompetisi kita. Kemudian memberikan informasi apa yang sudah kita kerjakan, diinformasikan apa yang sudah atau akan kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kita jelaskan kepada si pelanggan. Termasuk kepada mungkin apa nanti efek samping yang akan dia terima. Jadi dia sudah tahu kalau nanti begini ini harus dilakukan. Dan kita beri ini, kita beri apa? Kita beri solusinya kalau ini terjadi nanti apa yang akan dilakukan.
ya itu kemudian kenapa kita penting melakukan pelayanan prima? Dia tujuannya tetap kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Jadi kan ini pelayanan jasa ya, kita kan memberikan pelayanan jasa ya, bukan pelayanan produk. Jadi tujuan akhirnya ya ada kepuasan lah dari orang yang menerima pelayanan kita. Nah, itu yang kalau dari manfaatnya. Kemudian dia juga menjaga loyalitas. Jadi loyalitas nanti karena resiko konsumen. Jadi kunjungan ulang. Kan itu, jadi pasiennya selalu tidak memilih tempat lain, tetap ke tempat kita. Jadi kan kita berharap di kunjungan ulang gitu kan, retensinya dia. Jadi tetap kalau disuruh kontrol tuh ya datang. Kalau nggak datang tuh ada alasan kenapa nggak datang gitu. Jadi ada retensinya terhadap kita. Dan kemudian dia juga membantu pasien untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu misalnya akan mengikuti misalnya kita menjelaskan ini nanti ada beberapa tindakan yang akan dilakukan. Nah, jadi dia bisa mengambil keputusan gitu apa. Jadi pada saatnya nanti akan mau menandatangani inform konsennya. Nah, kalau dia mau inform konsennya berarti kita bisa melakukan tindakan. Jadi membantu dia dalam mengambil keputusan. Kemudian juga untuk memudahkan pasien memahami apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan pelayanan yang akan dia beri, diterimanya. Jadi memudahkan pasien memahami. Nah, itu juga salah satu manfaat dari pelayanan prima. Dan juga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Jadi tindakan semena-mena gitu loh, menghindari penyalahgunaan wewenang. Mungkin tidak tindakan semena-mena saja, mungkin penyalahgunaan wewenang misalnya ya pasiennya setuju untuk dilakukan tindakan misalnya pemeriksaan darah. Tapi jangan pula nanti dia pemeriksaan darah rutin itu kita tambahkan dengan pemeriksaan yang lain. Nah, enggak juga. Jadi kan ya itu namanya menyalahgunakan wewenang. Dia mau untuk pemeriksaan darah rutin, tapi kita tambahin ada pemeriksaan ini. Nah, itu juga masuk kepada penyalahgunaan wewenang. Nah, ini kepada apa fungsi pelayanan prima? Kalau kan ini pelayanan prima ini berarti kan sudah bermutu ya Bapak Ibu, dia sudah melebihi mutu, dia pelayanan sudah sesuai keinginan, sesuai standar, sesuai kebutuhan pasien, diberikan dengan cara yang baik. Nah, ini pelayanan diberikan dengan cara yang baik. Jadi fungsi pelayanan prima itu dapat sebagai fungsi komunikasi. Nah, dia dengan fungsi komunikasi dia menyampaikan informasi kepada si pasien tentang pelayanan yang diberikan, manfaatnya, manfaat, kegunaan, efek samping, kenapa kalau tidak dilakukan apa yang terjadi. Nah, itu termasuk kepada, kan itu adalah fungsi komunikasi. Jadi fungsi komunikasi itu adalah fungsi dari pelayanan prima. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, kan kita berharap ada retensi pasien tadi, kan ada retensi pasien. Kalau retensi pasien berarti kan kunjungan meningkat kan, kalau dari segi ekonomi kan itu baik. Jadi segi ekonomi baik dan artinya itu pasiennya percaya kepada kita. Nah, itu dari fungsi ekonomi. Kemudian dari fungsi penilaian, pelayanan penilaian prima itu akhirnya pasien bisa menilai ini si petugasnya kompeten nggak dalam melayani. Kompeten dalam melayani sehingga dia akan mempengaruhi keputusan pasien. Misalnya kan kita kan sebelum memberi tindakan kita menjelaskan dulu kan, menjelaskan ini yang dilakukan. Kalau pasiennya setuju baru kita lakukan kan. Kan kita tidak pernah melakukan tanpa persetujuan pasien kan. Kalau dulu iya, zaman dulu iya, enggak ada persetujuan pasien. Kalau sekarang kita ada undang-undangnya, ada inform consent yang harus kita lakukan. Nah, jadi memang akhirnya kita dengan uji penilaian dari yang kita sampaikan itu pasien akan menilai kecakapan, menilai maksudnya kemampuan kita dalam melakukan pelayanan. Oh, ini dia orang ini mau tugasnya mampu dimulakan, makanya dia akan memudahkan dia mengambil keputusan. Dia melihat cara kita, dia menilai kecakapan kita, melihat kemampuan kita. Jadi dia memudahkan dia mengambil keputusan untuk memilih layanan.
Kemudian sebagai fungsi persaingan. Fungsi persaingan ini kompetitif ya. Fungsi persaingan misalnya sebagai tolak ukur persaingan. Kadang pelayanan ini, kualitas pelayanan yang diberikan itu lebih baik dibanding kualitas dari produk itu sendiri. Misalnya, ini kalau kan misalnya kualitasnya dia bekerja tuh sama aja, misalnya, wah kualitasnya sih standar aja nih, kan suka kita suka disampaikan, wah dia, dia sih kerjanya standar-standar aja, tapi dia servisnya lebih baik gitu. Dia standar aja, misalnya, misalnya kalau bikin nasi goreng ya standar, ada telur, ada ini, standar aja. Tapi cara dia menyajikan lebih baik, ya. Jadi lebih berkualitas dia. Nah, seperti itu. Jadi karena dia, ya dia standar sih obatnya itu aja, nggak ada lebihnya kalau kita lihat dia memberikan pelayanan. Tapi dia lebih berkualitas mungkin. Nah, di sini dia, dia di fungsi komunikasinya bagus. Nah, kemudian dia si dia membantu si pasien untuk mengambil keputusan. Nah, jadi dia jadi menjadi pelayanannya tuh jadi pelayanan itu lebih baik, lebih diterima gitu. Jadi fungsi sebagai fungsi persaingan. Jadi servis yang diberikan, tapi tadi kan ada attitude dan attention tuh kurang ya. Attitude dan attention tuh salah satu masuk dalam indikator dalam pelayanan prima. Jadi dia yang di dua segi itu dia baik gitu memberikannya. Dia lebih baik daripada yang lain itu misalnya sama aja. Jadi itu menyebabkan pelayanannya lebih baik gitu. Ini tolak ukur pelayanan prima ya. Kemudian ada tolak ukurnya transparan. Pelayanan terbuka, mudah diakses dan juga mudah dimengerti. Nah, apakah kita sudah memberikan pelayanan yang seperti ini? Bagaimana Bapak Ibu yang di Puskesmas? Apakah sudah transparan? Mudah diakses dan juga mudah dimengerti, pelayanan yang terbuka, mudah diakses dan mudah dimengerti. Sudah saya rasa mungkin Bu, sudah, karena kalau pelayanan di puskesmas itu semuanya ada model seperti transparansi itu, misalnya tarif kan Bu. Ya. Tarif itu biasanya perda sudah dipampang di depan pendaftaran, meja pendaftaran biasanya itu Bu. Juga sekarang sudah mudah diakses karena puskesmas itu kan tempatnya biasanya terjangkau Bu. Jarang yang puskesmas itu yang jauh-jauh dari transportasi mendukung sekarang transportasi, iya seperti itu Bu. Dan sudah mudah diakses dan juga mudah dimengerti. Mungkin kalau teman-teman kita yang di pelayanan, mungkin contohnya misalnya di poli umum atau di mulai dari pendaftarannya, kemudian untuk menyampaikan pasien harus kemana, itu biasanya sudah disampaikan seperti ya, itu. Ya, bagus ya Bu. Ya. Jadi pelayanan terbuka. Jadi misalnya kalau dia dapat nomor anti nomor 7, ya benar-benar nomor 7 dia nanti ya, jangan jadi nomor 10 gitu ya. Nah, jadi memang sekarang tuh memang transparan ya. Jadi kalau dulu kan bisa saudaranya, jadi dia datang baru telat langsung bisa masuk. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu karena sudah diatur transparan terbuka. Jadi orang bisa lihat kalau antri itu ya memang antri. Kalau dia nomor 7 ya memang dia tinggi nomor 7, nggak akan jadi nomor 10 gitu loh. Ya, mudah diakses. Nah, mudah diakses tuh selain masalah transportasi juga masalah administrasi. Misalnya persyaratan yang diberikan itu memang sesuai lah. Misalnya beberapa persyaratannya kartu JKN, kartu berulang, nah, cocok lah. Jangan ditambah-tambahin persyaratan yang lain, misalnya harus ada surat apa gitu lah, harus bawa ini ya. Jadi mudah diakses. Jadi memang kelengkapannya udah lengkap ya, berarti ya udah dia boleh dilayani. Jangan ditambah-tambahkan lagi. Nah, kadang-kadang kita ada beberapa instansi ya di apanya? Di syarat pelayanannya ini kita udah bawa lengkap nih. Sesuai yang itu ternyata ada salah yang tidak tertulis yang jadi masalah. Di sana tuh nggak ada disampaikan, tapi jadi ini. Jadi itu berarti tidak terbuka, dia tidak transparan pelayanan yang diberikan. Kemudian mudah dimengerti, ya. Mudah dimengerti, memang mudah orang mengerti. Misalnya, oh iya nih, misalnya penjelasan tuh mudah dimengerti, gitu. Nah, di sini ini nih, ya. Jadi mudah dimengerti. Jadi kadang-kadang perlu kita setelah memberikan
pelayanan kepada orang, setelah kita menjelaskan, kita perlu menanyakan feedback ke dia. Apakah paham? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang tidak dimengerti? Nah, memang perlu kita tanya, karena kalau kadang-kadang dia pulang dengan tidak kemengertiannya, nantinya akan jadi salah. Gitu. Kemudian, bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu, pelayanan itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, undang-undang, dan standar operasional pelayanan. Jadi jangan misalnya memberikan terapi yang belum teruji. Kadang-kadang kita kan, bukan kadang-kadang, kan banyak tuh informasi yang kita terima. Misalnya untuk mengobati diabetes pakai minum sirih merah sekian, terus kan menurunkan kadar gula. Tapi kalau sesuatu yang belum teruji, belum terlindungi oleh undang-undang, jangan kita masukkan kepada standar pelayanan kita, jangan kita berikan itu. Ya, maksudnya kan sekarang banyak nih informasi. Ini. Tapi jangan itu menjadikan kita memberikan aspi seperti itu kepada pasien. Minum sekian hari, nggak usah minum obat ini aja minum, jangan seperti itu. Jadi walaupun ada obat-obat tradisional ya, tapi itu di luar standar pelayanan yang kita berikan. Jadi jangan dia jadi tidak berobat secara medis, jadi dia akhirnya pakai yang alternatif gitu loh. Karena nggak ada nanti perlindungan undang-undangnya, etikanya nggak ada undang-undang yang melindungi, kalau tidak gangguan apa masalah terjadi setelah itu, Bapak Ibu tidak terlindungi oleh undang-undang. Kemudian kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi lah, prinsipnya efisien, efektif. Seperti tadi, kondisi-kondisi. Sesuai kondisinya seperti apa nih? Jadi plan yang diberikan itu efisien dan efektif. Kemudian partisipatif. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan sekitar, misalnya masalah limbah nih misalnya. Kalau di puskesmas limbah kemana ya Bapak Ibu ya? Limbah medis ya? Kalau di puskesmas ada Bu, dikumpulkan nanti di farmasi, nanti di gudang, ada pengumpulan tersendiri Bu, jadi di seluruh puskesmas ada Bu. Oh ada. Nih ya, ada pihak ketiga ya. Itu yang mengumpulkan nanti petugas Kesling, nanti dikumpulkan di satu tempat di Dinas Kesehatan gitu. Ya, memang harus seperti itu. Jangan sampai kita sampah-sampah medis kita terbuang bukan di tempatnya. Nah, kemudian dikumpulkan pemulung, nanti sama pemulung dijual pula. Saya sering menemukan pemulung yang jual spet gitu kan di pasar-pasar gitu. Spet kok dijual bekas ini bekas. Ya, kalau kita orang medis kita tahu ya, kita orang kesehatan kita enggak akan mau, tapi anak-anak kan enggak ngerti ya. Buat mainan sama mereka dibeli pula nanti kan. Nah, jadi emang harus ada misalnya perhatikan lingkungan. Jadi sama juga dengan masalah kalau kita mau memusnahkan obat yang obat-obat expired kan, harus mencari tempat tertentu kan, tempat yang harus ada syaratnya, sekian tidak ada rumah penduduk sekitar berapa meter gitu. Saya ingat dulu waktu saya di Pariaman memusnahkan obat itu prosedurnya aja banyak, yang mau dimusnahkan tuh vitamin B apa macam-macam lah, waktu itu memusnahkannya aja prosedur yang kita lalui itu banyak. Jadi karena kita sadar kita tidak harus memperhatikan lingkungan. Jadi jangan sampai lingkungan kita jadi rusak gara-gara sampah kita atau pelayanan yang kita berikan. Nah, sama juga, jadi kita tidak hanya memberikan pasiennya aja, tapi lingkungan juga kita perhatikan. Nah, lingkungan ini juga termasuk lingkungan pasien. Misalnya kalau kita tahu pasiennya TB gitu kan, kita harus perhatikan lingkungannya. Lingkungannya, jadi misalnya orang-orang sekitar yang mungkin di puskesmas sih ada programnya ya, pemeriksaan kepada apa namanya tuh, kalau dia TB itu nanti tetangga-tetangganya itu kita ikut periksa juga kan. Nah, kita artinya kita memperhatikan lingkungan kan, deteksi ya apa, nah, adalah istilahnya ya itu ya, lupa namanya. Kemudian tolak ukur pelayanan prima selanjutnya adalah kesamaan hak. Jadi setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pelayanan, tidak memandang agama, ras, golongan, dan status sosial. Ya, ini saya rasa sudah dilakukan. Tidak ada lagi kita membeda-bedakan orang kan. Tidak pernah, tidak ada, tidak zamannya sekarang seperti itu. Maksudnya dia, dan sekarang juga penjabat juga nggak ada ya perobat
minta dilayani lebih dulu juga enggak. Karena sekarang kan transparan ya. Nanti bisa jadi omongan masuk di media sosial, terus keluar beritanya. Nah, jadi memang era sekarang itu memang menuntut transparansi ya. Era sekarang memang era hari ini terjadi, detik itu juga bisa seluruh dunia bisa tahu. Orang mudah sekali untuk mengupload apapun. Ya, kemudian itu pertama kesamaan hak. Kemudian pelayanan yang diberikan harus adil. Baik, adil itu maksudnya bagi pemberi layanan dan bagi penerima layanan itu sama-sama menguntungkan. Ya kan nanti kita sebagai tenaga kesehatan, jangan juga ya tenaga kesehatan jadi menderita gitu loh. Gara-gara kita memberikan pelayanan itu, jadinya kita yang sakit gitu. Jadi harus sama-sama. Misalnya seperti di era sekarang, harus memang pakai APD yang APD sesuai. APD sesuai. Jangan gara-gara kita mengobati loh, apa memberikan pelayanan, habis itu kita yang sakit. Nah, APD harus sesuai. Dan kemudian kalau kita memang lagi sakit, jangan memberikan pelayanan. Karena kondisi kita nggak fit. Kondisi kita, walaupun nggak, tidak di era COVID juga sama. Karena kondisi kita tidak fit, kita lebih gampang tertular penyakit. Kalau kita berhubungan dengan orang sakit kan. Yang paling risiko paling tinggi itu terjadi penyakit itu pada tenaga kesehatan. Karena dia berhubungan dengan orang sakit. Jadi kalau memang kita lagi sakit, kondisi kita memang tidak bagus untuk memberikan pelayanan, jangan memberikan pelayanan. Mungkin kita berdirinya di belakang-belakang aja, ya tidak ketemu langsung dengan si pasien. Nah, ini tentang materi ini. Jadi pelayanan yang prima atau pelayanan excellent itu bukan hanya, itu adalah sebuah sistem, bukan hanya sekedar senyum. Jadi yang slogan senyum, tidak itu yang dimaksud dengan service excellent atau pelayanan prima. Tidak hanya sekedar senyum, tapi sebuah sistem. Gitu. Nah, seperti tadi ada konsep yang tujuh ini harus ada. Jadi tidak hanya senyum gitu. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau berdiskusi, mungkin menyampaikan pendapatnya, silakan. Itu tentang pelayanan prima, yang materi tentang pelayanan prima. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah memberikannya di tempat tugas Bapak Ibu semua, karena ada akreditasi ya. Akreditasi itu menuntut kita jadi berubah ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya kita tidak ramah menjadi ramah ya. Yang tadinya kita kurang ya, Bu. Menyapa menjadi menyapa ya. Itu memang mengubah kita. Pekerjaan kita mengubah kita loh. Termasuk mengubah diri saya. Saya kalau diingat zaman saya sekolah, saya orang yang pendiam. Saya nggak biasa ngomong. Saya diem aja kalau ditanya tuh, pokoknya gemeter lah. Bukan ada orang yang gampang kan, cara itu gampang ya. Dan saya tipe yang introvert yang akan sulit kalau ada orang baru. Tapi pekerjaan mengubah saya. Setelah jadi tenaga medis, saya sekuliah itu harus berbicara, saya jadi bisa bicara. Jadi bisa ngomong. Jadi bisa menjelaskan sesuatu ke orang. Gitu. Kalau teman-teman yang mengingat saya di masa SMA, dia kaget pas tahu saya. Jadi dosen pula lagi. Gitu. Maksudnya sesuatu yang tidak sesuai lah dengan situasi saya di masa itu, yang tidak ngomong, yang introvert lah orangnya. Enggak. Ada orang baru nggak bisa ngomong. Saya bisa loh duduk sebulan sama orang nggak ngomong di kelas itu. Ya, itu parahnya gitu kan. Sampai teman saya, jadi suka banyak yang nggak kenal sama saya. Sampai bilang, kita sekelas lah banyak yang nggak kenal, karena memang saya tidak seperti itu orangnya. Tidak gampang untuk bicara. Tapi pekerjaan memang mengubah. Nah, contohnya Bapak Ibu saya yakin juga berubah. Dengan ada akreditasi jadi berubah kan. Jadi mau menyapa pasien kan. Biasanya biasa-biasa aja ada pasien. Terus jadi perhatian gitu kan, jadi perhatian, jadi atensi kepada pasien, kemudian memperhatikan penampilan kan. Kalau mau ke puskesmas, mau kerja, itu memang berpenampilan gitu lah. Sejak akreditasi banyak baju seragam batiknya, Bu. Nah tuh, banyak lagi seragamnya. Hari Senin beda lagi ya, masa beda lagi. Ya, baju mencirikan komitmen ya. Iya, Bu. Sebuah komitmen tuh ditunjukkan oleh baju. Nah, itu salah satu ininya akreditasi ya. Nah, akreditasi juga mengubah wajah puskesmas. Sangat mengubah wajah puskesmas. Jadi saya kalau saya kan ke puskesmas sekarang kan bawa mahasiswa ya, atau kalau ada kalau enggak ada keperluan dari pihak fakultas ya ke puskesmas.
saya memang melihat jauh sekali berbeda dengan di masa saya. Jauh sangat berbeda dengan di masa cara mendaftar, cara melayani pasiennya jauh berbeda. Jauh berbeda. Kalau zamannya saya poli itu nggak tahu mulainya jam berapa dan tutup jam berapa. Jadi pasien tuh nggak ngerti, duduk aja nungguin dulu. Nggak jelas gitu jamnya. Mau jam 8 atau jam 9 nggak jelas. Jadi duduk aja. Nanti kalau dokternya datang baru mulai. Kalau dokternya belum datang tunggu aja. Dokternya lagi rapat di dokabu, nunggulah pasien itu. Jadi memang jauh berbeda dengan yang sekarang. Ya, jadi memang petugas memang lebih. Nah, di pelayanan prima memang pasien dan petugas di lini terdepan itu adalah fokus. Nah, termasuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu orang-orang yang beruntung memegang hak asasi manusia yang paling hakiki, hak kesehatan kan di tangan Bapak Ibu semua. Hak asasi manusia yang paling hakiki itu adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu dipercayakan kepada Bapak Ibu semua. Tidak semua orang beruntung untuk menjadi tenaga kesehatan. Dan kalau kita lihat persaingan untuk mendaftar menjadi sekolah tenaga kesehatan itu sangat ketat dibanding persaingan memasuki fakultas atau jurusan lain. Mau jadi perawat tuh persaingannya sangat ketat. Mau jadi bidan sangat ketat. Dibanding dengan kita lihat profesi yang lainnya. Sebegitunya orang karena hak asasi tadi, orang berusaha bertugas menjadi si pemegang hak asasi manusia. Hak asasi yang paling tinggi itu kesehatan. Silakan, ada yang akan berdiskusi atau bertanya, silakan. Kita masih punya waktu 10 menit sebelum jam 5. Ini bagus juga nih BG-nya, manajemen informasi kesehatan. Bagi saya dong. Nanti kalau saya ngasih, ini saya pakai background yang ini juga. Kirim di grup ya, Dodi ya. Iya, baik Bu, siap Bu. Harus, enggak ada lama Agus Salimnya ya? Enggak ada Bu. Waktu itu dibikinkan sama Bu Ayu, kalau enggak salah Bu, memang enggak ada logo Agus Salimnya. Oh, enggak ada logo Agus Salimnya. Iya ya, Bu. Mungkin kalau ditambahin ada logo Agus Salimnya, dikelihatan gitu. Nanti dibagi ya, buat background kalau lagi kuliah selanjutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Bu. Iya, silakan. Tadi Bu bilang akreditasi merubah wajah sikap kita semua. Tapi dilihat ya Bu dan dialami ada juga beberapa puskesmas atau yang sudah terakreditasi dan sudah dilakukan akreditasi kembali Bu seperti wajah lama karena tidak bertahan ya menurut iya tidak bertahan karena akreditasi itu memang penyelenggara atau anunya agak tiba-tiba ya Bu ya maksudnya yeah. Kita dilakukan pendampingan kita di ini kan dokumen-dokumen yang harus kita buat dan kita siapkan gitu jadi intinya seperti tergesa-gesa untuk mengakreditasikan puskesmas karena merubah itu merubah sikap merubah segala attitude itu kan agak sulit ya Bu ya apalagi kita berada puskesmas itu atau attitude itu kan dalam jangka waktu yang panjang sekali yang kita selalu kita laksanakan dari A kembali tapi disubah menjadi B itu kan sulit ya Bu gimana ya. Mana mempertahankannya seperti itu, Bu? Ya, makasih, ya, Bu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman kali bagaimana mempertahankan sikap tetap seperti mau diakreditasi. Kadang-kadang kita kan kalau sudah berjuang, sudah juara tuh udah males lagi gitu. Semangatnya hilang gitu. Tapi pas mau berjuang mau menjadi juara tuh semangat. Sudah juara, udah deh kita udah juara gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi bagaimana mempertahankan itu kan ada motivasi di situ ya. Motivasi. Ada, Bapak Ibu? Mungkin saya bisa berbagi ya. Ada teori perubahan perilaku namanya. Perubahan perilaku itu memang. Perubahan perilaku itu ada yang pakai, kalau mau cepat itu memang pakai punishment. Nah, seperti akreditasi, punishment. Harus
kalau nggak keterakreditasinya ini kepala dinas marah gitu kan. Oh, sibuklah semua kan. Ada yang memang berharap dengan apa edukasi. Nah, kalau edukasi itu memang lama berubahnya. Lama berubahnya. Jadi memang ada beberapa cara untuk mengubah. Kan mengubah perilaku ya. Mengubah perilaku itu memang sulit. Tidak mudah mengubah perilaku. Kita kan muslim semua ya. Rasulullah aja diturunkan untuk mengubah perilaku kan. Sampai sekarang perilaku kita juga belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah kan. Memang susah mengubah perilaku. Nah, ada tahap-tahap dalam mengubah perilaku tuh. Pertama ada tahap yang dia awareness gitu. Apa? Tertarik gitu. Nah, itu tuh bagaimana dia tertarik tuh memang ada yang harus dilalui tuh, pemberian pengetahuan apa ada edukasi yang diberikan. Tertarik baru dia bersikap kan, tertarik bersikap. Nah, sikap itu juga belum berubah menjadi perilaku kan, baru sikapnya aja setuju tidak setuju. Nah, tapi dia belum tentu melakukan. Nah, sikap itu juga sudah menunjukkan perubahan. Kan kadang-kadang ada orang sikap langsung enggak setuju dia, apapun yang kita bilang dia langsung enggak setuju. Tapi kalau dia sikapnya udah berubah, dia tidak mau melakukan, tapi dia setuju gitu. Baru kepada sikap. Kemudian baru kepada tindakan. Tindakannya berubah, baru menjadi perilaku, menjadi kebiasaan. Memang ada step-step ini. Jadi itu penting adanya motivasi di situ. Motivasi itu penting banget. Nah, bagaimana untuk memunculkan motivasi itu berbagai macam caranya. Ada perlu memang perlu penyegaran, ada reward, ada penjenjangan karir, ada pendidikan dan pelatihan, dan memang semuanya itu harus bekerja sama gitu, sistem gitu loh. Jadi nggak mungkin kita sendiri aja yang kita harus tetap seperti itu. Kalau teman-temannya nggak mau ya kita jadi ikut-ikutan juga kan. Ah ngapain emang puskesmas punya saya gitu kan? Orang ini kan kita sangat terpengaruh ya oleh orang ya. Nggak mungkin kita nggak terpengaruh. Nggak ada orang yang biarlah orang kayak gitu lah. Lama-lama dia juga ngapain emang punya saya gitu gitu juga akhirnya kan punya. Jadi kita harus organisasi itu kan sebuah sistem. Jadi memang harus bersama-sama harus ada komitmen dan komitmen itu memang harus ada yang evaluasinya itu loh, evaluasinya itu yang seperti tadi kalau ini ada konsultan yang mengingatkan atau ada apa ya tim-tim yang selalu mengingatkan yang selalu memang pihak manajemen itu berperan penting di situ. Penting banget peranan manajemen itu, peranan pimpinan untuk mengingatkan kembali apa menganikan kita kembali, mengingat-ingatkan kita kembali, menyemangati kita kembali supaya ingat waktu kita berjuang mendapatkan ini begitu susah. Tapi setelah dapat kenapa kita sia-siakan gitu loh. Jadi kenapa kita balik lagi seperti awal? Nanti pas mau akreditasi lagi sama lagi ngulang kejadian seperti itu kan. Terburu-buru lagi, cari-cari lagi. Enggak tidur-tidur ya, tidur di puskesmas. Mungkin saya pernah juga, tapi saya belum akreditasi loh waktu itu. Apa tuh ya, pemilihan puskesmas teladan aja. Waduh, udah pusing kayak apa. Apalagi akreditasi Bapak Ibu yang ngalamin. Gak kebayang kalau saya yang ngalamin akreditasi. Saya aja ngalamin untuk menilai jadi puskesmas berprestasi, puskesmas teladan seperti itu. Itu hanya di lingkungan dinas kesehatan ya. Belum sampai, kalau Bapak Ibu kan pihak independen ya, menilai ya. Itu lebih sakot pasti penilaiannya kan. Nah, itu aja waktu itu saya mengalami waduh nggak sanggup saya ngebayangin Bapak Ibu akreditasi lebih wah salut saya kalau Bapak Ibu mengalami saya membaca ya banyak itemnya itu waduh banyak sekali yang mesti disiapin tapi memang seperti itu mengubah kebiasaan itu memang sulit jadi ada quote-nya ya apa kebiasaan itu belum tentu baik yang baik yang dibiasakan. Bu, izin, itu bisa kita memberikan bisa kita pakai. Ya, silakan. Terkait akreditasi ini, Bu. Saya kan juga pernah ikut dalam akreditasi Puskesmas tahun 2017 yang lalu. Berkaitan dengan akreditasi, dengan pelayanan prima, seharusnya itu kan sejalan. Jadi kalau saya melihat untuk akreditasi, itu sebenarnya hanya sekedar membedah dokumen, bukan perilaku pemberi pelayanan. Karena di dokumen itu yang diminta hanya, seperti contoh yang diberikan Pak Fauzan tadi, dokumen tentang gedung misalnya, Bu.
gedung ukuran poli ukuran segini dan segini, kemiringan, tangga, dan segala macamnya. Sementara untuk perilaku, misalnya cara memberikan pelayanan kepada pasien, tidak dibahas di sana. Jadi item-item perspektif itu harusnya juga ikut dibahas. Jadi dimasukkanlah pelayanan prima ke dalam item akreditasi. Tapi kalau saya melihat waktu itu di tahun 2017, pada dokumen akreditasi sedikit membahas tentang pelayanan prima. Mungkin itu aja, iya, Bu, makanya seperti itu, Bu. Makanya akreditasi itu bukan kebutuhan dari pemberi pelayanan, tapi sepertinya kebutuhan dari yang di atas. Mungkin begitu tanggapan saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mungkin ada Bapak-Ibu yang lain? Pada suatu penilaian akreditasi, bukannya mereka melakukan wawancara juga kepada pasien? Iya, memang. Kepada masyarakatnya? Iya, tetapi kalau di itu wawancara memang diberikan, tapi apa namanya tuh arahan dari yang di atas waktu itu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien begini begitunya tidak dibahas, hanya apakah ini dokumen misalnya PDCA ulang lagi kan gitu, tapi yang untuk bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien, perilaku komunikasi yang efektif itu kayaknya sepertinya kurang pembahasannya waktu itu. Mungkin untuk akreditasi kembali, reakreditasi mungkin saya nggak mengikuti lagi. Mungkin di dalam reakreditasi mungkin pembahasannya lebih menjurus ke sana. Oh iya, terima kasih, Bu. Ada mungkin tanggapan dari Bapak Ibu yang lain yang pernah mengalami? Yang punya pengalaman waktu akreditasi bagaimana? Kalau saya ya, akreditasi di tempat saya di fakultas ya, dia memang ada bertanya kepada mahasiswa, kepada apa ya, orang tua mahasiswa, orang di lingkungan gitu, kayak orang-orang sekitar kampus gitu ditanya-tanya. Dan memang repot akreditasi itu. Visi misi aja saya nggak paham. Suruh ngapalin visi misi. Saya bilang, kok visi misi mesti diapal. Panjang pula kalimatnya. Jadi apa di luar itu ya, di luar pelayanan yang diberikan, karena dia hal-hal yang seperti pun ditanyakan visi misi. Visi misi ditanyakan gitu loh. Di luar hal-hal yang prinsip yang mereka nilai ya. Mungkin seperti tadi yang dokumen, nah selain dokumen kan dokumen itu kan bukti, salah satu bukti juga, salah satu bukti sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Tapi mudah-mudahan nanti pelayanan prima juga, tapi kalau pelayanan prima masuk pula kepada item, nambah pula itemnya Bapak Ibu yang mau diperiksa nanti. Tambah banyak kan itemnya. Tapi nggak apa-apa ya nanti. Ya semoga menjadi lebih baik. Kasih pendapat sedikit, Bu, boleh, Bu? Silakan, Pak. Mengenai akreditasi dengan pelayanan prima, sebenarnya hampir-hampir sama ini, Bu. Kalau bicara pelayanan prima, bicara akreditasi, akreditasi juga menuju peningkatan mutu, pelayanan prima juga seperti itu juga, fokusnya ke pasien. Tapi kalau yang susahnya kan seperti tadi dibahas, mengubah perilakunya yang susah. Jadi akreditasi itu intinya sebenarnya kan, ada tadi di poin-poin pelayanan prima kan ada apa tanggung jawab, adil, semua di akreditasi itu udah tercakup sebenarnya Bu. Ya. Itu kalau di akreditasi di puskesmas di UKP ada di situ ada survei kepuasan pasien, terus harus memperhatikan hak pengguna pelayanan. Jadi memang sebenarnya pelayanan prima akreditasi ya sama, itu juga barangnya. Sama. Cuma di akreditasi memang di situ ada dituntut kita kan harus buat SOP, harus buat kebijakan-kebijakan dalam puskesmas. Nah, yang susahnya Bu, kadang-kadang kita mau setahun mau akreditasi, wah, kita bekerja sesuai SOP gitu. Tetapi setelah akreditasi sudah assessor atau surveyor pulang, balik lagi ke kebiasaan lama, itu yang susah. Ya. Nanti aja itu lagi. Itu Bu. Itu yang susahnya. Mempertahankan kita, ya, Pak. Jadi sekedarnya ini mungkin
tesis saya juga rencana kan ngangkatnya itu, Bu. Rencananya ngangkatnya adakah perubahan perilaku petugas setelah akreditasi gitu. Nah, jadi hampir saya lihat di rumah sakit pun juga seperti itu. Gitu. Akreditasi mau akreditasi sibuk ngumpulin ngumpulin dokumen bla 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 SOP implementasi. Tapi ketika sesudah surveyor atau assessor pulang, kita balik lagi kebiasaan lama gitu. Nah, itu yang mungkin Bu pendapat saya. Iya, iya. Mungkin bagus Pak, diangkat menjadi tesis Bapak bagus atau Pak? Karena kenapa orang setelah apa? Tapi itu apa setelah menang orang biasanya untuk mempertahankannya tuh kesulitan gitu. Jadi semangatnya mencapai finish sudah sampai dia di finish sudah bagus. Gitu. Tapi nanti setelah dia dapat juara dia kembali lagi seperti ke awal lagi gitu. Nah, bagaimana mempertahankan itu? Yang penting tadi adanya motivasi dan komitmen bersama. Nah, komitmen ini nih yang ini. Nah, kita paham sih komitmen itu turun naik kita kan. Motivasi kita juga turun naik. Tapi penting kita adanya bagaimana untuk meningkatkan motivasi bersama-sama. Adanya apa? Ikatan emosi dengan tempat kerja kita. Nah, itu ikatan emosi itu penting. Kalau kita simpulkan, Bu. Iya. Menanggapi tentang akreditasi tadi, Bu. Kalau saya pribadi menyimpulkan, yang terjadi selama ini sepertinya akreditasi lebih kepada hanya mengejar nilai saja, Bu. Sekedar pengejar nilai, bukan tujuan untuk memang untuk kepentingan puskesmas yang akan dilihat oleh masyarakat. Tapi lebih kepada hanya untuk nilai kepada tim penilainya. Jadi pas tim penilai pergi, ya udah habis dinilai ya selesai. Kalau yang sementara mungkin karena ini yang masih tahap awal ya Bu ya. Mudah-mudahan untuk tahap berikutnya tidak seperti itu. Iya, kita berharapnya Bu. Ya, Bu Aska berharapnya kita jangan untuk nilai ya. Seperti, jangan untuk seperti nilai gitu. Artinya kepuasan sama. Diri kita ya, kepuasan kita sendiri. Berharapnya seperti itu. Berharap kita semua juga untuk kepuasan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita memang seperti itu. Kita memikirkan nilai ya. Nilai, oh supaya bagus dinilai orang gitu kan. Tapi kita balik lagi, kita ada ikatan emosi dengan pekerjaan. Kalau saya ya, saya selalu sama teman-teman menyatakan, kantornya adalah rumah kita. Kita enggak ada kepikiran untuk pindah lagi kan? Enggak kan? Enggak akan pindah lagi kan? Ya, ini rumah kita, ya ini rumah kita ini. Ini adalah rumah kita, ya kita pertahankan, kita perbaiki. Jadi salah satu caranya adalah begitu. Membuat ikatan emosi dengan kantor. Jadi kalau enggak ngantor itu aku kayaknya ada yang kurang gitu, enggak ketemu teman tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Hari ini kan seperti pandemi gini kan kita kan seringnya seperti ini ya daring ya. Kadang-kadang kan dari rumah gitu ya, enggak ke kampus. Itu ada kerinduan untuk pergi ke kampus, kadang ke kampus gitu. Hanya daringnya dari kampus gitu. Karena rindu sama kampus, rindu suasana itu. Jadi memang perlu kita ciptakan ya, seperti itu, ikatan emosi dengan kantor kita masing-masing. Gitu. Sama kita menciptakannya. Membuat senyaman mungkin dan berpikir, kita enggak akan pindah lagi. Ya di sinilah kita gitu loh. Kita akan menua di sini ya, itu istilah kalau teman-teman. Kita akan tumbuh dan menua di sini. Nah, di sinilah kita menua. Sense belonging ya, Bu. Iya, benar. Emang harus kita ciptakan, Bu. Tapi saya ngalami seperti itu, Bu. Saya punya masalah gitu kan. Kayaknya berat banget masalah itu. Yang maksudnya saya sedih lah dengan masalah itu. Maksudnya sampai ke kantor tuh pusing lah mikirin masalah itu. Pas sampai kantor ketemu temen, terus walaupun dia nggak nanya ya, nggak ada dia nanya tentang masalah itu, tapi ngobrol sama mereka di kantor itu di kampusnya, terus rasanya masalahnya terselesaikan, rasanya terselesaikan masalah itu, pulang tuh udah nggak punya masalah lagi gitu. Mungkin apa ya, karena nggak ada lagi tempat untuk pindah gitu bilang kan, kita nggak punya tempat lagi untuk pindah ya, kita di sini ya sinilah. Ya, mungkin masih, tapi Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk pindah ya. Masih punya kesempatan. Sibu. Saya dulu masih ya. Nah, tapi tetap saat ini inilah tempat kita gitu loh. Nanti kalau pindah lain cerita gitu loh. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah S2 kan
bisa pindah lagi ya, bisa pindah lagi, bisa pindah ini ya, pindah kementerian ya, bisa pindah kementerian juga. Kayak saya dulu pindah kementerian. Setelah pindah kementerian, saya kan misbar nih, istilahnya misbar tuh kalau pindah dari Depkes ke pendidikan tuh misbar. Kayak kami Bu, kayak saya dengan Mira Bu, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan mana tahu pindah lagi ke kesehatan gitu Bu. Oh ya ya, ada kemungkinan tuh seperti itu. Jadi, nah tapi kantor yang sekarang dianggap itu bukan, nggak akan pindah. Nanti kalau pindah lain cerita, itu juga nggak akan pindah dari sini ya. Sekarang kita membuat komitmen itu, komitmen kepada kantor yang sekarang. Kemistrinya nah, ya. Kesehatan beda Bu. Oh gitu ya. Nah, iya, kemarin juga di tahun lalu ada mahasiswa tahun lalu yang dia juga orang kesehatan tapi di kerja di lingkungan hidup. Dia juga berita berbeda katanya suasananya di tempat kantornya yang di lingkungan hidup. Jadi dia berusaha untuk bisa balik lagi ke kesehatan. Ternyata kita mencintai kesehatan. Mungkin begitu aja Bapak Ibu, ini sudah jamnya sudah selesai. Kita tutup kuliah kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas salah sikap, salah bicara kepada Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf, saling memaafkan kita ya Bapak Ibu ya. Iya, sama-sama ya, Bu. Sama-sama Bu. Ya, semoga berkah buat kita semua. Amin. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. 19 Januari tahun 1945.